Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Profesor Dr. Maria Farida Indrati SHMH yang kami hormati pula para pembicara kita yaitu Profesor Dr. Muhammad Fadli SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Aan Eko Widiarto SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Fitriani Ahlan Syarif SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Rudi SH LLM LLD PhD dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dr. Mirza Nasution SH MHUM dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Dr. Radian Salman SH LLM dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dan nah, juga tentunya kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat tenang pula kepada seluruh Bapak Ibu hadirin, tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunianya, nikmatnya, rizkinya, kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan yang baik ini. Uh, terima kasih kami tentunya yang setinggi-tingginya akan kami hanturkan kepada Bapak Ibu hadirin tamu dengan sekalian sangat luar biasa partisipasinya pada kesempatan kali ini pada pagi hari ini terpantau sudah 288 200 290 bahkan Bapak Ibu uh, peserta yang sudah berpartisipasi Uh, dan yang mendaftar totalnya ada 1.200 peserta. Uh, semoga seiring berjalannya acara, peserta, dan juga partisipan uh, Zoom ini, webinar kali ini semakin bertambah, uh, dan juga um, diskusi kita pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan juga sangat baik. Ya, uh, Webinar kita pada kesempatan kali ini bertajuk Refleksi 10 Tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan uh, dibuka dengan uh, berbagai macam uh, rangkaian acara. Yang pertama, acara ini akan dibuka dengan adanya keynote speech dari guru kita, yaitu uh, Prof. Maria Farida Indrati, dan juga nanti akan ada beberapa panel diskusi uh, yang akan kita buka pada webinar uh, pada kesempatan kali ini. Untuk panel diskusi yang pertama, uh, yaitu bertajuk evaluasi hirarki peraturan dan juga peraturan delegasi yang mana hal ini akan diisi oleh uh, Profesor Fadli dan juga Pak Aneko Widiarto. dan juga untuk panel diskusi yang kedua kita mengangkat tema evaluasi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Anomali Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mana hal ini akan uh, diisi oleh Dr. Fitriani Ahlan Syarif dan juga uh, Bapak Rudi dan juga nanti akan ada panel diskusi yang ketiga yang terakhir yaitu kita mengangkat tema uh, evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah yang mana hal ini akan diisi oleh uh, Dr. Mirza Nasution dan juga Dr. Uh, Radian Salman ya. Uh, namun Bapak Ibu sebelum acara ini akan kita mulai ada beberapa tata tertib yang ingin kami informasikan terlebih dahulu terkait dengan penyelenggaraan webinar pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, selama webinar ini berlangsung, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu silakan memencet mute yang berada di bagian kiri bawah dari sisi Bapak Ibu sekalian yang berada di Zoom ini. Dan juga selama acara ini berlangsung, nanti setelah panel diskusi selesai, akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita. Nanti, Bapak Ibu silahkan menuliskan di kolom chat dengan format Bapak Ibu silahkan dituliskan nama Bapak Ibu dan juga dari instansi mana serta tujuan pertanyaannya ingin bapak ibu sampaikan kepada siapa, dan silahkan dituliskan pertanyaannya langsung kepada intinya agar nanti moderator pada saat menyaring pertanyaan um, akan lebih mudah. Begitu ya, bapak ibu, uh, dan nanti bapak ibu pada penghujung acara dari tim ICLD akan mengirimkan tautan link mengenai um, daftar hadir dari peserta webinar kali ini. Jadi, bapak ibu silahkan. Mengisi nanti pada saat uh, tautan link atau um, daftar hadir dari webinar ini yang akan dicantumkan di dalam uh, catbox Bapak Ibu, silahkan dibuka nanti pada saat penghujung acara. Baik uh, Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, kita akan uh, langsung berangkat kepada sesi uh, yang pertama. Kita akan terbagi ke dalam sesi uh, keynote speech dan juga panel diskusi yang pertama, terlebih dahulu. Uh, yang mana hal ini akan dipandu oleh moderator kita yang telah hadir juga di tengah-tengah kita sudah siap untuk memandu jalannya um, sesi acara kita yang pertama ini yaitu keynote, uh, keynote speech dan juga panel diskusi yang pertama yaitu um, akan dimoderatori, akan dipandu oleh Bapak Ibnu Sanwidodo SHMH uh, sedikit biografi dari beliau beliau ini lahir di Malang pada tanggal 11 Agustus Tahun 1983, Pak Dodo baru berulang tahun, tiga hari yang lalu, Bapak selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan juga sehat selalu. Dan beliau ini juga merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 2010. Dan juga beliau, adapun riwayat pendidikan beliau, beliau mengemban. Jenjang sarjana S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2002 sampai dengan 2006, dan juga mengambil program magister hukum tata negara di Universitas Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Dan juga, ada pun riwayat pekerjaan beliau. Beliau merupakan ketua bidang pengabdian kepada masyarakat (BPPM) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dan sampai dengan sekarang, sejak tahun 2010, beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Beliau juga aktif untuk menjadi peneliti di pusat pengembangan. Otonomi daerah Universitas Brawijaya sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, dan beliau juga merupakan staf ahli Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2013. Beliau juga merupakan penasehat Kajian Ilmu Perundang-undangan Universitas Indonesia pada tahun 2007 sampai dengan 2009 dan juga dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2007 sampai dengan 2010. Beliau juga aktif untuk melakukan penelitian, penulisan serta menjadi pembicara di berbagai macam kesempatan. Dan juga, beliau aktif menjadi tim ahli dalam penyusunan beberapa naskah akademis. Dan selanjutnya, langsung saja, Pak Dodo sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah siap untuk memandu jalannya sesi keynote speech dan juga panel diskusi yang pertama. Dan selanjutnya, acara kami alihkan sepenuhnya kepada Pak Dodo. Silakan, Pak Dodo. Oke, terima kasih, Mbak Iva. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi, bersama-sama belajar dalam acara webinar refleksi 10 tahun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah kita sama-sama ketahui bahwa usia undang-undang ini sudah cukup lama 10 tahun Bapak Ibu sekalian tentunya banyak sekali dinamika di bidang regulasi, pembentukan regulasi yang semakin butuh adaptasi yang lebih cepat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian pada webinar kali ini kita punya banyak kesempatan nanti untuk berdiskusi dengan Bapak ibu guru kami di sini, dan pada kesempatan yang pertama ini kita akan sama-sama mendengarkan keynote speech dari Profesor Maria Farida. Izinkan saya sebelum Profesor Maria Farida menyampaikan kisah pemikiran beliau, saya menyampaikan sedikit uh, kurikulum vitae dari Profesor Maria Farida. Walaupun kita yakin sama-sama tahu dan sama-sama kenal dengan beliau. Profesor Dr. Maria Farida lahir di Surakarta pada tanggal 14 Juni tahun 49. Beliau menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Surakarta dan kemudian dilanjutkan dengan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975. Setelah itu Profesor Maria Farida mengikuti pendidikan notariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan pendidikan pasca sarjana di bidang hukum pada tahun 1997. Kemudian dilanjutkan pada program Doktor Ilmu Studi Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2002. Dan pada tanggal 1 Maret 2006, Profesor Dr. Maria Farida diangkat sebagai guru besar tetap bidang hukum perundang-undangan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, kita juga sama-sama sangat mengetahui bahwa beliau adalah hakim konstitusi wanita pertama di Indonesia. Beliau adalah uh, kalau saya bilang Profesor Maria ini sebagai maha gurunya peraturan perundang-undangan uh, di negara kita. Oleh karena itu tidak berlama-lama, Bapak-Ibu sekalian, uh, kita persilakan Profesor Maria Farida untuk menyampaikan intisari pemikiran beliau kurang lebih, Prof. Maaf 30 menit karena waktunya terbatas, Prof. Karena Pembicaranya juga banyak ada tiga panel kurang lebih 30 menit Prof kami persilakan terima kasih ya sudah selamat pagi salam sejahtera dan salam sehat buat anda semuanya saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr Muhammad Fadli. Dr. Aan Eko Widianto, Dr. Fitriani Ahlan Syarif, Dr. Mirsa Nasution, Rudi SH LLM PhD, Dr. Radian Salman, dan juga pada moderator kita Bapak Ibnu Sambidodo, dan juga tentunya untuk Iva uh, Askia Adil. Ya, uh, saya diminta untuk membuat satu catatan kecil refleksi 10 tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah beberapa pasalnya ya ditambahkan sebelumnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Untuk merefleksi undang-undang ini tentunya saya tidak akan mungkin langsung ke undang-undang tersebut tapi saya akan mengingat kembali Bagaimana undang-undang ini yang mula-mula menjadi pengganti dari undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jauh sebelum undang-undang itu ada, maka sebetulnya sudah ada usaha-usaha untuk membentuk bagaimana kita membentuk suatu peraturan, suatu undang-undang yang menyerupai Armenian bepalingan Giving for Indonesia atau orang menyebutnya dan AB ya karena itu undang-undang zaman orde Hindia Belanda Belanda lagi harusnya kita setelah merdeka itu punya aturan sendiri bagaimana kita membentuk suatu peraturan undang undangan Nah, beberapa kali ada pertemuan-pertemuan pada waktu itu kalau kita melihat ada Prof Bagirmanan termasuk di dalamnya, Prof Hamid Atamini, Ibu Rusminah dari eh, apa? Kementerian Hukum dan HAM Bapak Saleh Baharis yang dulu adalah Dirjen Perundang-Undangan di sana dan juga termasuk Bapak, Bapak Bambang Kesowo yang setiap kali itu hadir dan kemudian membahas pembahasan-pembahasan itu e, sangat e, luas dan rutin sekali karena kita ingin membentuk suatu undang-undang tersebut ada beda pendapat memang dalam grup itu yang satunya akan menetapkan tetap seperti TAP MPR Nomor 20 Tahun 66, hirarkinya ada sebagian yang matang, tidak. Karena hingga sebagian ini mengatakan undang undang dasar dan TAP MPR tidak termasuk peraturan perundang undangan begitu tapi se eh, akhirnya itu tidak itu tidak kemudian eh, kita merupakan membentuk hingga undang-undang dasar undang dan baru pada tahun 2004 pada melihat pada undang-undang 10 2004 di mana itu merupakan satu cikal bakal e, tentang undang-undang yang mengatur tentang peraturan undang-undangan. Dan itu rupanya juga karena ada dalam amandemen undang-undang dasar di mana dikatakan bahwa ketentuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan undang-undang begitu. -undang, nah, e, kalau kita melihat pada undang-undang pembentukan -undang, peraturan undang-undangan saya masih ingat bagaimana kita ingin membentuk suatu peraturan, di mana di dalamnya ada suatu hirarki. Ada suatu peristiwa yang saya sangat sampai-sampai uh, sekarang saya masih melihat bagaimana kita membentuk peraturan itu kemudian uh, tidak memikirkan berat teori dan sebagainya. Tapi ya kita melihat undang-undang 10 tahun 2004 uh, saya ikut membahasnya dan saya ikut mendampingi sebetulnya dengan Prof. Begirmanan dan sebagainya, dan juga Prof. Natabaya, dulu Ketua BPHN. pada suatu saat dalam rapat itu di Hotel Santika, itu kita membahas hirarki perundang-undangan. Tapi hirarki perundang-undangan itu rupanya yang dimasukkan itu banyak sekali termasuk ada peraturan Kapolri, peraturan Panglima TNI, bahkan rektor universitas itu masuk di dalam hierarki itu. Jadi saya mengatakan kita mau bentuk peraturan perundang-undangan atau peraturan semua peraturan masuk begitu. Tapi di dalam diskusi itu kemudian eh, ada yang mengatakan enggak, pokoknya kita mau bentuk ini, kita pengen peraturan rektor juga masuk begitu. Jadi saya mengatakan pada waktu itu. Bapak, kalau kita mau membuat peraturan undang-undangan, mestinya peraturan rektor, peraturan dekan tidak masuk di dalam hierarki. Tapi beliau mengatakan, pokoknya ini masuk. Jadi saya mengatakan, saya diminta untuk mendampingi pembentukan undang-undang ini. Tapi kalau Bapak tidak mau mendengarkan apa yang saya kebukakan, yang harus kebukakan dalam rapat itu, saya akan mundur. Jadi akhirnya saya meninggalkan Hotel Santika itu jam jam 12 malam. Saya pakai taksi dan saya pulang. Karena saya bilang, buat apa? begitu ya. Nah, tapi akhirnya kalau kita melihat, kita melihat pada hirarki perundang-undang kita, pada waktu itu kemudian yang tertulis adalah seperti ini. Ya, pasal 7 itu menyatakan bahwa hierarki perundang-undangannya adalah undang-undang dasar, tap MPR di sini tidak masuk. Karena pada waktu itu mereka menginginkan bahwa kalau MPR mengubah undang-undang dasar belum tentu tapnya masuk begitu. Belum tentu MPR dapat membentuk eh, satu garis-garis perahu negara. Jadi kemudian ini yang keluar. Nah, kemudian ada undang-undang dasar, undang-undang Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Ayat empatnya itu mengatakan jenis peraturan perundang-undangan itu diakui keberadaannya sepanjang mempunyai kekuatan hukum mengikat itu. Kalau dia diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, nah, peraturan-peraturan itu rupanya dalam penjelasannya disebutkan seperti ini, ya. Nah, dalam beberapa diskusi, dalam buku, dan kemudian dalam kuliah-kuliah yang ada, saya selalu mengatakan. Pasal tujuh penjelasan ini ini tidak tepat karena bagaimana peraturan MPR DPR DPD bisa kita kan sebagai peraturan perundang-undangan begitu. Nah, tetapi rupanya setelah berjalannya waktu ada perubahan undang-undang 10 2004 ini menjadi undang-undang 12 2011. Nah, di sini kita bisa melihat kembali saya pada waktu itu. Pada waktu undang-undang ini dibuat, saya sudah berada di Mahkamah Konstitusi bahwa kemudian ada permintaan permintaan undangan baik dari DPR ataupun dari pemerintah untuk ikut serta di dalam pembahasan dan bagaimana membuat undang-undang ini lebih bagus. Tapi saya tentunya tidak bisa hadir di sana oleh karena apa? Karena saya adalah sudah menjadi hakim konstitusi. Jadi di dikat sana dikatakan bahwa saya tidak boleh uh, ikut di dalam pembahasan karena kemungkinan undang-undang itu dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kalau pasal 7 ayat 4 itu penjelasannya adalah segala macam peraturan perundang-undangan termasuk adalah peraturan MPR DPR dan sebagainya, maka rupanya Hal itu yang dulu adanya dalam penjelasan Undang-Undang 10 2004, tapi saya sangat kaget dan kemudian saya mengatakan, bagaimana pembentukan undang-undang ini, apakah mereka tahu apa yang disebut dengan peraturan perundang-undangan? Karena pasal 7 ayat 4 yang dijelaskan dalam penjelasan pasalnya, itu kemudian justru dalam undang-undang 12 2011, Mas menjadi pasal begitu. Nah, saya kemudian mengatakan di sini dalam Undang-Undang 12 2011, maka hierarkinya kembali Undang-Undang Dasar masuk, TAP MPR masuk, walaupun ini bukan peraturan perundang-undangan. Karena kalau kita melihat pada peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan itu mempunyai tiga kriteria ini. Yang merupakan norma hukum, rechtsnorm, dia berlaku keluar, narbeten werken, dan bersifat umum dalam arti luas, alchemin head in rhyme sign. Jadi tidak untuk orang-orang tertentu, tapi untuk semua orang. Nah ini kemudian pasal tujuh ini justru hanya meletakkan hierarki yang seperti ini. Tapi yang menjadi permasalahan adalah pasal delapan ini justru mengambil alih pasal tujuh ayat empat dalam penjelasan itu masuk di dalam hirarki perundang-undangan. Sehingga kalau kita melihat sekarang ini, maka hirarki perundang-undangan itu kalau kita melihat, kelihatannya menjadi banyak. Ada peraturannya MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Judisial. Bisa Anda bayangkan kalau ini kita bentuk dalam satu hirarki. Apakah semuanya ini dalam satu hirarki, atau dalam hierarki di mana peraturan MPR-nya lebih tinggi dari peraturan DPR, dari peraturan DPD dan sebagainya. Ini menjadi suatu hal yang aneh begitu. Karena yang merah ini peraturan MPR, DPR, DPD segala macam itu, dia ada peraturan intern ke dalam lembaga tersebut. Dan permasalahannya adalah peraturan-peraturan ini kemudian diundangkan juga. Nah, buat apa peraturan MPR, peraturan DPD, DPR yang sebetulnya mengikat ke dalam lembaga itu sendiri, kemudian harus diundangkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dan juga peraturan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan peraturan Kepala Desa atau yang setingkat. Ini menjadi suatu permasalahan sebetulnya. Jadi saya rasa kita mesti melihat ini. Kalau yang hijau di sini, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau perintah pemerintah atas perintah undang-undang. Ini orang bisa berpikir apa saja ya. Apakah itu peraturan menteri? Apakah itu peraturan pemerintah non kementerian, LPNK? Apakah lembaga non struktural atau apa? Dan Anda bisa melihat akhir-akhir ini ada pertentangan antara KPK dan ombudsman. Nah, ini lembaga apa? Kok mereka membuat aturan-aturan, pembusman membuat aturan, KPK membuat aturan, apakah sifatnya mengatur keluar, mengatur umum? Dan kalau kita melihat pada hierarkinya, bagaimana hierarkinya? Ini menjadi suatu hal yang rumit kita. Apalagi dalam masa pandemi ini, ada yang mengeluarkan instruksi Kapolri, maklumat Kapolri, maklumat atau instruksi Bupati, dan sebagainya. Ini sesuatu hal yang sebetulnya memprihatinkan di dalam perundang-undangan saja. Jadi saya melihat bahwa apakah kita akan terus seperti ini? Tadi dikatakan, ini sudah 10 tahun, refleksi 10 tahun. Apakah ini tidak perlu dibahas kembali? Tidak perlu diubah kembali? begitu? Sehingga kalau kita melihat dengan adanya peraturan-peraturan ini semua, dan kemudian dalam Undang-Undang 12-2011 itu dikatakan semua peraturan undang-undang wajib diundangkan dan wajib diundangkan itu menjadi suatu permasalahan. Apakah semua peraturan itu dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM dan diundangkan dalam lembaran negara atau dalam berita negara? Begitu. Ini sangat sulit. Akhirnya Menteri Hukum pun mendelegasikan pengundangan itu ke lembaga di bawahnya atau staf di bawahnya. Ini menjadi suatu aneh. Ya, karena sebetulnya apa yang harus diundangkan adalah peraturan-peraturan yang mengikat keluar, memberikan kewajiban pembebanan, dan ada hak asasi manusia yang terlanggar di sana. Tidak semua peraturan. Jadi ada peraturan menteri yang me, apa, mewajibkan setiap orang dalam kementerian itu setiap hari Senin pakai baju tradisional. pakai itu perlu diundangkan? Nah, Hal-hal ini sangat banyak terjadi, sehingga kita bisa melihat bahwa kementerian hukum pun kemudian juga bingung apakah ini perlu diundangkan atau enggak. Tapi kementeriannya mengatakan ini harus diundangkan karena undang-undang 12 menyatakan seperti itu. Nah, ini untuk hal-hal ini saya tentunya meminta pada teman-teman semuanya yang sekarang itu menekuni bidang perundang-undangan untuk mengkaji ini dan sedapat mungkin memberikan masukan-masukan atau kalau eh, terpilih menjadi anggota mereka yang akan membentuk peraturan perundang-undangan ini mengganti undang-undang eh, 12 2011 ini saya sangat senang karena pada saat saya eh, menjadi asistennya Prof Hamid Atamimi itu sangat sulit untuk mencari eh, asisten yang mendampingi beliau ada beberapa yang ikut satu tahun keluar nggak jadi ada yang ikut setengah tahun keluar nggak jadi ada yang sudah dua tahun tapi merasa bahwa aduh saya nggak cocok di sini karena Prof Hamid pada waktu itu sudah mengatakan kalau kamu mau mengikuti ini baca 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 katanya kalau sudah baca kalau kemudian nggak tahu tanya pada saya begitu kan jadi Prof Hamid selalu memberikan buku-buku kepada -buku saya ini loh buku gitu. Jadi saya selalu akan malu kalau sudah dikasih buku satu minggu, saya belum tanya-tanya apa sih yang mau ditanyakan gitu ya. Itu merupakan ada rasa yang kok saya diberikan kesempatan kok nggak dipergunakan begitu. Nah tapi rupanya betul karena eh, dari dulu untuk menjadi mencari dosen perundang-undang itu sangat-sangat sulit karena orang menganggap bahwa ah perundang-undangan itu Mata kuliah apa sih gitu kan? Jadi mereka menganggap bahwa e, untuk mata kuliah perundang-undangan ini dia adalah suatu mata kuliah yang e, tidak ada tidak ada apa masukan di sananya ya berbeda kalau anda belajar hukum ekonomi hukum e, apa perjanjian nasional dan sebagainya anda akan dipakai orang kemudian di sana diberikan fee yang mahal, tapi perundang-undang tidak orang anggap bahwa perundang-undangan itu hanya dipakai pada orang-orang yang memang bekerja menjadi anggota DPR, anggota DPD, DPRD dan sebagainya. Jadi sangat sulit sekali mencari dosen perundang-undangan itu. Saya mencari dan saya meminta Mbak Fitri untuk menjadi kolega saya dalam perundang-undangan itu juga saya dengan takut wanti-wanti ini terus apa enggak terus apa enggak begitu ya tapi untungnya sampai sekarang terus nah sekarang rupanya saya mulai senang jadi kalau dulu Prof Hamid mengatakan dosen perundang itu sangat sulit karena dianggap itu tidak punya arti tidak punya makna tidak punya pendapatan yang bagus tapi rupanya sekarang ini sudah terbuka. Saya senang sekali dengan teman-teman semuanya di sini yang bergerak di bidang perundang-undangan menjadi dosen perundang-undangan tentunya dari semuanya ini akan mendapatkan sesuatu hasil yang lebih bagus ya jadi sekarang itu tidak hanya terbuka, hanya untuk dulu kalau kita melihat pada perundang-undangan selalu ramatan UI karena yang lain-lain tidak ada apa mata kuliah perundang-undangan ya Prof Hamid itu me, me, mengusahakan bahwa perundang-undangan menjadi mata kuliah wajib fakultas dan itu sangat lama di Uis sendiri dari tahun 74 baru akhirnya di, uh, diterima sebagai uh, wajib fakultas dalam uh, kurikulumnya baru tahun 1994 sehingga sangat sulit pada waktu itu mencari dosen ya jadi orang selalu mengatakan ya pakai ikut hukum ekonomi saja nanti masuk ekonomi jadi notaris saja cari uang begitu nggak ada orang yang senang perundang-undangan tapi sekarang ini saya mulai senang bahwa teman-teman yang mengajar perundang-undangan sangat banyak dan saya melihat banyak perkembangan-perkembangan karena kita selalu mengatakan dalam bidang akademis maka pendapat seseorang itu tidak boleh langsung disalahkan kita harus menghargai ada kebebasan akademik di mana seseorang harus melihat oh ini benar ini salah. Kalau berbeda pendapat kita bahas bersama. Mungkin ada keputusan yang mungkin lebih bagus dari dua pendapat tersebut. Nah, ini yang selalu saya tekankan sehingga dengan adanya seminar-seminar uh, webinar yang seperti ini saya menjadi senang bahwa uh, ke depan saya harus melihat bahwa harus ada Bagaimana pembentukan peraturan perundang yang bagus, ya? Jangan sampai kita kemudian terlena. Ya. Kalau sekarang ini beberapa hari yang lalu ada webinar juga, kemudian mengatakan bagaimana hirarki perundangan kita. Yang satunya mengatakan peraturan menteri itu bisa setingkat dengan peraturan pemerintah, karena banyak undang-undang yang mengatakan untuk pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Padahal itu undang-undang. Jadi melompati peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Nah, oleh karena itu, saya senang sekali dengan program ini. Begitu kita melakukan refleksi 10 tahun Undang-Undang 12, 2011, yang kemudian ada perubahannya sedikit dalam Undang-Undang 15 tahun 2019, kita mulai melihat kembali. Saya senang pada teman-teman semuanya yang kita bisa bersama-sama dan dengan adanya masa pandemi ini kita bisa berdiskusi dari jarak jauh. Kalau dulu saya dipanggil ke USU, saya mengatakan, waduh, itu memakan waktu Pak. Kita nggak bisa sampai sehari dua uh, pulang balik gitu kan, harus paling du sedikit dua hari gitu kan. Nah, saya mengajar hari ini hari ini gitu. Tapi sekarang dengan cara webinar ini dengan uh, apa cara-cara yang lebih canggih ini kita bisa berdiskusi antar dosen dan mahasiswa semuanya karena sekarang itu banyak mahasiswa S2 dan S3 yang ikut pada program-program ini sehingga dengan demikian saya menganggap bahwa cara kita untuk memperbaiki suatu peraturan perundang-undangan tidak perlu kita kumpul bersama-sama dalam satu tempat tapi kita dari berjauhan kita memberikan ini dan kita bisa memberikan pendapat-pendapat karena belum tentu pendapat seseorang itu selalu yang terbaik ya kita selalu punya metode-metode punya cara-cara bagaimana kita memperbaiki suatu peraturan yang kita anggap itu tidak tepat nah dengan adanya webinar merefleksi refleksi 10 tahun Undang-Undang 12 2011 ini saya berharap para narasumber ini yang semua adalah dosen-dosen juga di universitas dan para peserta webinar ini mulai mempelajari banyak peraturan-peraturan kita yang sebetulnya kadang tumpang tindih, atau ada kontroversi antara peraturan yang satu dan peraturan yang lain. Kita bisa menyikapi adanya banyak undang-undang yang melimpahkan langsung delegasinya pada peraturan menteri. Nah, kalau ada orang menganggap bahwa, oh, peraturan menteri ini sama tingkatnya dengan peraturan pemerintah nomor sekian. Bagaimana itu? Karena orang menganggap bahwa kalau sudah dilimpahkan dari undang-undang berarti hierarkinya di bawah undang-undang itu. Nah, ya kan? Ini kan jadi aneh. Ya. Ada peraturan peraturan menteri yang menganggap bahwa ini hierarkinya di atas peraturan presiden. Kenapa? Karena diperintahkan undang-undang. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi ini? Saya senang sekali dengan pertemuan-pertemuan ini, dan tentunya bisa dilanjutkan dengan pertemuan yang lain. Marilah kita berkumpul sebagai dosen-dosen, pengajar-pengajar perundang-undangan, kita sikapi semua hal yang kita anggap tidak tepat, dan marilah kita berkumpul bersama-sama demi negara Indonesia ini sendiri. Dalam rangka 17-an Hari Kemerdekaan Indonesia ini, kita saya berharap bahwa kita bisa berkumpul bersama-sama memperbaiki peraturan-peraturan kumang yang tidak uh, sesuai dengan sistem kenegaraan kita, kita berdiskusi bisa secara langsung, bisa secara daring seperti ini, kita bekerja untuk negara dan bangsa indonesia ini. Saya rasa itu terima kasih atas uh, apa, kesertaan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi suatu peringatan bagi kita semua dan kita bisa mencoba untuk memperbaiki peraturan perundangan kita. Karena negara kita adalah negara yang berdasar atas hukum. Terima kasih, Dodo. Yeah. terima kasih, Prof. Maria. Yeah. Terima kasih, beri, sambut, beri tepuk tangan pada Prof. Maria, Bapak-Ibu sekalian. Nah, Secara tidak langsung, apa yang disampaikan Prof. Maria tadi men kita. Nah, Prof. Maria memberi tantangan pada kita sebagai apa kita sebagai dosen perundang-undangan sebagai pemerhati perundang-undangan bagaimana kemudian untuk Menata lagi berbagai macam tataran hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, Prof Maria memberi tantangan pada kita. Ayo buktikan pada diri kita bahwa Undang-Undang 12 ini bisa kita buat lebih bagus lagi dengan tuntutan keadaan zaman Indonesia pada saat ini, apalagi menjelang 76 tahun Indonesia Merdeka, tentu saja harus ada sumbangsih dari kita kepada negara ini untuk uh, menata lagi, melihat lagi, merefleksi lagi berbagai macam re tataran regulasi yang ada, apalagi uh, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin cukup kalau di daerah saya lihat sekilas cukup memberikan dampak. Uh, apa ya, tsunami regulasi di daerah? Nah, itu perlu ditata lagi, perlu kita lihat lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Maria, Bapak Ibu sekalian, pada panel yang pertama, kita akan diskusi terkait dengan evaluasi, hierarki, peraturan perundang-undangan, dan peraturan delegasi. Nah, di mana Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat evaluasi itu, apa sih? Evaluasi itu bisa kita artikan sebagai sebuah kegiatan begitu ya. Kegiatan yang terencana untuk menilai suatu objek dalam hal ini tentu saja menilai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan instrumen atau metode penelitian tertentu. Nah, yang menjadi tolak ukur sehingga kita bisa peroleh bagaimana peraturan perundang-undangan itu menggambarkan menggambarkan hasil yang kita inginkan. Nah, sedangkan analisis kalau analisis itu merupakan suatu kegiatan Mungkin kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan begitu ya, dan penjabaran terkait dengan tahapan-tahapan uh, yang dilakukan guna untuk memecah suatu persoalan. Dalam hal ini, tentu saja bagaimana membangun atau menyusun berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang terkait. Nah, oleh karena itu, uh, telah hadir di tengah kita, Bapak Ibu sekalian, pada yang terhormat Profesor Muhammad Fadli dan... Pak Dr. Aan Eko Widiarto pada panel diskusi yang pertama ini, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum beliau berdua menyampaikan inti pemaparan pemikiran beliau masing-masing, izinkan saya untuk uh, menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari Profesor Dr. Muhammad Fadli. Beliau lahir di Bondowoso pada tanggal 1 April tahun 1965, dan beliau kemudian Menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya pada tahun 84 hingga tahun 89, kemudian menempuh pendidikan pasca sarjana magister pada Universitas Brawijaya pada tahun 2002 hingga 2005, dan kemudian menempuh pendidikan doktor pada Universitas Pajajaran Bandung pada tahun 2008 hingga 2012. Nah, sekarang Profesor Fadli merupakan salah satu guru besar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Nah, yang berikutnya yang kedua, di sini ada Pak Dr. Aan Eko Widiarto. Beliau lahir di Lumajang 17 April 76 tahun 76. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil dekan 2 pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Pendidikan beliau uh, ditempuh pada sarjana Universitas Hukum Brawijaya pada tahun tahun lulus 99 kemudian menempuh magister hukum di Universitas Brawijaya pada tahun ah ini tahun lulus juga tahun lulus 2004 dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Pajajaran Bandung dan lulus tahun 2017. Nah, Bapak Ibu sekalian karena memang sekali lagi mohon maaf waktu yang terbatas kami beri kesempatan kurang lebih kepada masing-masing pembicara 10 menit untuk menyampaikan gagasan dan pikirannya. Tapi Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya kepada beliau berdua, kita buka kesempatan nanti di akhir setelah panel ketiga. Silakan uh, menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat di apa di room Zoom ini disertai dengan nama, instansi dan ditujukan kepada siapa nanti pertanyaannya. Oke, okay, kesempatan yang pertama saya persilakan kepada Profesor Muhammad Fadli untuk menyampaikan gagasan kurang lebih 10 menit, Prof, karena waktu yang terbatas. Terima kasih. Baik, terima kasih, moderator Mas Dodo. Bisa didengar suara saya? Sudah. Ya, Prof. Bisa, Prof. terima kasih. Yang saya hormati, saya muliakan Ibu Profesor Dr. Maria Farida Nelati Suprapto, para pemateri Mas Dr. Aan, Dr. Fitriani Alan Syarif, Dr. Mirza, Dr. D, dan Mas Dr. Radian Salman. Nah, Direktur ICLD, Mas Aim, Mbak Iva, Mas Satria, dan Mas Ahmad Eko. Para hadirin, para guru besar, para kolega, dan semua pemerhati acara ini yang saya hormati. Selamat pagi, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Yang pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada panitia dan segenap hadirin yang berkenan menyimak untuk mendengarkan uh, di forum pagi ini. Saya sangat terhormat, diberi kesempatan berbicara. Yang kedua, setelah guru kita semua, Ibu Profesor Dr. Maria Farida, uh, untuk tidak berpanjang lebar, sebenarnya tadi materi yang saya akan sampaikan ini. Sudah disinggung oleh Prof. Maria, jadi tugas saya relatif enteng. <laughs> Problema delegasi seperti apa beliau sudah menyampaikan tadi, ada beberapa yang beliau sampaikan. Nah sebelumnya, karena sudah, apa namanya, sudah saya persiapkan materi, nah izinkan saya menyampaikan, men-share materi ini. Saya berbicara mengenai peraturan delegasi dan Undang-Undang Nomor -Undang Tahun 2011. Bapak Ibu sekalian. Nah, ini persoalan yang saya kira tadi Prof Maria menyinggung juga. Ya, jangan lupa kita membangun sistem hukum. Kita Indonesia ini masih ada peninggalan kolonial, ada peninggalan <tuh> Bapak Ibu sekalian. Ada hukum adat, ada hukum Islam ini versi Profesor Arif Sidarta yang saya dapat waktu masih kuliah saya tulis, saya buat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, dan ada ada materinya, tapi tidak ada tahunnya waktu itu. Nah, menurut Prof. Sri Sumanti ada 388 peraturan perundang-undangan warisan kolonial, Bapak Ibu. Jadi masih banyak ya membuat peraturan perundang termasuk delegasinya. Itu jangan sampai membuat semakin semerawut gitu. Nah, karena itu kita harus mengetahui betul apa yang harus kita kerjakan. Nah, ini dalam rangka membangun sistem hukum Hukum yang menurut Friedman ini hanya ada tiga elemen, tapi ternyata nah termasuk membangun peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan delegasi supaya tidak semerabut, jangan sampai melupakan elemen-elemen yang dilukiskan oleh Profesor Sunaryati Hartono sebagaimana di sebelah kanan ini. Ini saya ambil dari buku beliau peringatan 80 tahun. Nah, beliau sudah menemukan tidak sesederhana yang Profesor Lauren Friedman tulis itu karena bukunya Profesor Friedman memang sebelum tahun-tahun 50-an ya. Jadi sekarang sudah berkembang 70 tahun lebih. Nah, sudah semakin kompleks. Tidak hanya uh, cukup budaya, substansi dan struktur hukumnya. Elements of a legal system itu tidak sesederhana itu. Profesor Sunaryati Hartono yang mantan Kepala BPHN sudah melukiskan betapa sangat banyak unsur yang merupakan elemen dari uh, legal system. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada satu keluarnya. Satu keluhan dikatakan Indonesia ini sudah obesitas regulasi. Gitu. Kenapa kok sampai ada ucapan seperti ini? Ya? Kalau dibanding dengan Amerika mungkin berbeda karena walaupun berbeda sistem hukum, barangkali kita buat sebagai pelajaran. Di Amerika tuh tiap tahun tidak kurang dari 600 undang-undang yang disahkan. Kalau 600 berarti 10 tahun dan 6000 ya. Tidak ada kata-kata seperti itu. Nah, tapi di Indonesia seperti ini Bapak Ibu sekalian. Indonesia itu ada 42.000 peraturan. Nah, ini yang mana saja kan begitu. Peraturan ini lingkupnya apa saja kok disebut sebagai obesitas. Indonesia ini luasnya 34 provinsi ya, sama dengan luas negara Eropa. 34 negara, kurang lebih 30 -an negara lebih. Apakah ia memang layak disebut kapasitas regulasi? Nah, kalau memang iya, memang sudah disinyalir ini di The Future of Law-nya Profesor Saskin ini. Saya ingat persis itu di halaman 12. Ya. Saya ingat karena di situ waktu saya nulis disertasi, saya kutip pendapat di halaman 12 Profesor Saskin ini bahwa kelak akan ada persoalan besar yang namanya hyperregulation. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia ini? Ada 388 peraturan perundang-undangan, se sementara setiap tahun itu hanya dihasilkan 30 saja undang-undang. Lalu bagaimana supaya undang-undang ini ah, ketika mendelegasikan itu benar? bagaimana ketentuan pendelegasiannya. Tapi Bapak Ibu sekalian, sebelum itu saya izinkan saya membuka ya, membuka inilah Bapak Ibu sekalian kemampuan kita membuat undang-undang dan berikut bagaimana PP perpresnya berapa. Sebenarnya tahun 2014 itu ada jumlah perpres yang melonjak ya sekitar hampir mencapai 200 190-an. Jadi tahun 2004 2015 selesai pemilu biasanya memang menurun ya. Nah, kemampuan membuat undang-undang itu -undang cuma 14 tahun, PP-nya 142, progresnya sekian. 2016 naik jadi 20, tahun 2017 turun lagi. Oh, maaf, ini 2018 yang mohon maaf Bapak Ibu, ini ada keliruan penulisan. Ini tahun 2018, mohon maaf. Ah, 18 turun lagi. 13, kemudian 24. Jadi turun-turun Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sementara di perpres ada kecenderungan melebihi angka 100 kecuali di 2019. Inilah Bapak Ibu sekalian, persoalannya kan bukan cuma jumlah ya. Tapi apakah membuat PP misalnya, membuat perpres termasuk buat perda, perkub, peraturan gubernur, peraturan bupati itu sesuai dengan yang didelegasikan. Mengapa demikian? Bapak-Ibu sekalian, saya kira nanti ada teman-teman yang akan bicara lebih khusus. Saya tahu persis Bapak Ibu, karena membimbing seorang mahasiswa penelitian tentang peraturan delegasi ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Misalnya saya tidak sebut ya di daerah mana, penelitian mahasiswa akibat tidak ada peraturan bupati. Harga tanah itu di daerah itu melonjak Bapak Ibu. Jadi, maaf ya, dipermainkan. Nah ini kan jadi persoalan. Karena memang tidak jelas dan tidak dibuat Bapak Ibu. Nah, semacam ini terjadi. Semacam ini terjadi di daerah. Demikian juga seperti Prof Maria sudah sinyalir. Ini persoalan di pusat ya, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah meneliti. Prof Maria betul. Ada undang-undang mendelegasikan ke bawah. Padahal aturannya tidak boleh itu. Nanti uh, di lampiran 2 kalau tidak keliru uh, poin 211 213

mohon maaf prof waktu itu saya tanya kepada seorang yang beliau berpuluhan tahun bertugas waduh mas fadli bukan cuma itu beliau malah ada itu yang disosialis disosialisasikan itu lebih luas daripada yang ada di pp itu kewenangan lembaga ini lebih luas daripada yang uh oh, saya tambah kaget saya tanya seorang drafter jadi beliau pakarnya saya tanya drafternya pak gimana kok bisa terjadi iya pak karena waktu rapat itu Nah, ada konseptornya yang buka, buat ABCD ini. Walaupun yang dilegasi cuma ABC. Terus saya tanya. Loh, mbak ini kan dilegasi cuma ABC. Kok ditambah D? Iya mbak kalau tidak dibuat gini nanti. Daripada tidak dibuat. Ya gitu mbak. Jadi walaupun WES kadung. Jadi kata-katanya itu Prof. Saya ingat persis WES kadung Prof. Jadi. Didelegasikan ABC. Tapi yang keluar ABCD Prof. Nah ini. Ketika ditanya. Loh mbak. ABC kok jadi ABCD? WES kadung. Jadi wis kadung itu kalau bahasa Indonesia sudah terlanjur gitu. Ya kalau terlanjur kan mestinya akan ada remnya. Ya diberi, gitu. didelegasikan ABC jangan jadi H. cukup ABC saja. Jelas yang didelegasikan, jelas bentuknya. Nah ini namanya membangun sistem hukum, membangun peraturan perundang-undangan yang taat asas. Karena jelas apabila di bawah sudah keluar ABC, Nah, yang dilihat ke ABC terus keluar ABCD. Wah, ini tambah enggak karu-karuan ini. Nanti ke bawah D-nya D1, D2, D3. Malah tambah kacau. Nah, inilah yang mungkin ya sekali lagi kembali kepada uh, yang ditambahkan Prof Sunaryati Hartono. Sangat penting sekali soal pendidikan hukumnya ini. Jadi pendidikan hukum ini penting sekali Bapak Ibu sekalian profesi hukum, ini aparatur hukumnya, lembaga, ketaatan para prosedur, memahami ini. Bahkan mungkin kalau di, sini ada pendidikan hukum. Pendidikan hukum kalau makin tinggi, makin intelek gitu ya. Kemudian dilaksanakan dengan budaya hukum yang makin bagus. ah, jangan melanggar aturan lah, aturan yang dilekat. Hal yang didelegasikan cuma abc kok kita tambah-tambahin. Nah semakin sadar dia akan tanggung jawab sebagai aparatur negara, aparatur sipil negara yang taat hukum, nah ini akan semakin memperbagus gitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jadi betul ini tulisan Profesor Sunaryati bahwa dalam praktek itu butuh sekian persoalan, tidak sekedar seperti yang uh, Profesor Lauren Friedman sampaikan. Saya kan Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang seperti Prof. Mariati yang secara sederhana beliau sudah menyampaikan ya soal peraturan yang tumpang tindih, peraturan menteri menerima delegasi langsung dari undang-undang. Nah, kalau mau jujur itu tidak boleh ya. Nah, inilah Bapak Ibu kalian penting sekali uh, penting sekali untuk mengingat kata-kata yang sangat terkenal ini dari Lord Acton ya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Inilah pentingnya kita membatasi ya kalau bahasa prof bagian membatasi kalau bahasa di berbagai referensi banyak disebut sebagai kontrol. Jadi kontrol terhadap peraturan delegasi. Waktu pengukuhan guru besar saya fokuskan di sini pentingnya kontrol terhadap peraturan delegasi. Jadi yang didelegasikan jenis dan bentuknya peraturan perundang-undangan yang disebut itu harus harus jelas gitu. Dan kalau itu sudah di, dilakukan dengan taat asas ya insya Allah akan terwujud peraturan perundang-undangan yang benar. Nah kalau tidak, ya istinya jadinya tidak akan semakin bagus negeri ini. Karena apa? Sekali lagi menteri mendapatkan langsung delegasi dari undang-undang yang menurut ahli itu terlalu jauh dan itu tidak sedikit ya. Saya kira bapak ibu sudah tahu salah satu diantaranya di bidang persoalan pajak ya, di bidang perpajakan misalnya itu seringkali terjadi. Bapak Ibu sekalian, saya melihat ini sebagai pengetahuan saja, Bapak Ibu sekalian ya. Hukum modern itu kan harus rasional, harus rasional. Kemudian terprediksi seperti tadi, muatannya harus ABC dan bentuknya memang tertulis dan dibuat secara prosedural, melembaga, saling menyerap, saling menyerap juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ada dari arah katakanlah kaman law diserap oleh civil law dari civil law diserap kaman law dari sosialis legality juga diserap jadi sekarang semakin semakin tidak sederhana ya dan memang peraturan perundangan di zaman modern mengingat kemajuan masyarakat yang sedemikian cepat teknologi semakin cepat peraturan perundangan ada kecenderungan untuk berubah nah saya mengidentifikasi ini terinspirasi beberapa pemikiran Uh, para ahli, Bapak Ibu, sekarang saya mencoba memikirkan menjadi men menyederhanakan menjadi tujuh hal ini. Nah inilah Bapak Ibu kalian yang seperti Prof. Maria sampaikan sering bilang, <laughs> dan di pen keunangan kewenangan mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi hanya untuk yang teknis administratif. Tapi kan buahnya ini yang dilanggar, Bapak Ibu. Bukan teknis administratif saja. Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut. Nah, kan begitu. Tidak dapat itu. Tapi ya, yang terjadi sebaliknya. Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu peraturan perundang tidak boleh didelegasikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh seperti tadi Prof Maria sampaikan. Pencucian langsung kepada buruh Jenderal ini Bapak Ibu. Ini yang menjadi rumit kita ya ketika ada aturannya tapi dilanggar inilah yang menyebabkan peraturan perundang-undang tumpang tindih dan ada anggapan loh saya didelegasikan dari undang-undang kepada peraturan menteri akan nah, ini berarti saya lebih tinggi daripada daripada uh, peraturan presiden wah ini Kacau kalau sudah ada anggap pas sedemikian itu bapak ibu sekalian ya levelnya peraturan menteri di mana PP di mana kok jelas gitu kan menurut yang bersangkutan kalau menurut kita yang berpendidikan kan jelas sudah ada hierarkinya kok masih ditafsirkan berbeda itu kan menjadi lucu ya bagi saya baik bapak ibu sekalian demikian juga ini ketentuannya banyak sekali saya potret ini di undang-undang undang-undang uh, kita kerja bapak ibu. Saya juga menjadi heran ya, ketentuan sejauh yang saya tahu, delegasi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu terbatas Bapak-Ibu. Tidak pada berbagai macam peraturan begitu ya. Nah ini bedanya Undang-Undang 11 tahun 2019 ini. Dari 1180 sekian halaman itu Bapak-Ibu, kalau kita petani banyak sekali peraturan delegasinya di situ. Saya dengar-dengar ada 44 kalau tidak keliru PP dan perpres dan ada 70 sekian peraturan perundang-undangan yang diubah. Padahal kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, ya mohon maaf ini saya kalau melewati kewenangan saya mengubah itu kan 50 persen. <tuh> di bawah 50 persen. Nah, kalau sudah menjadikan sekian pasal sekian undang-undang diubah itu terus apa namanya? Ikan persoalan, bapak ibu sekalian, baik oh, ini sekitar Indonesia, tambah. Prof satu menit lagi, Prof. Oke, okay, terima kasih, Mas. Iya, yeah, terima kasih. Ini bapak ibu sekalian, sebenarnya saya ingin menyampaikan ini. Barangkali bapak ibu yang hadir, ini banyak dosen, sebenarnya saya ingin menambahkan ini. Tapi mudah-mudahan nanti, ketika kita diskusi, bapak ibu ini bisa disinggung. Menarik sekali, bapak ibu ini uh, tulisan dari uh, Matias MC, Mini, menyangkut varietas of legal menarik Bapak Ibu sekalian. Tapi sudah saya sing sedikit-sedikit ya. ini supaya Bapak Ibu tahu termasuk peta-peta sekarang perubahan undang-undang seperti apa termasuk ini konklusinya nah, ini, Bapak Ibu sekalian ternyata ada empat cluster ya negara karsil, mixer negara sistem dan seterusnya. Ini mungkin Bapak Ibu yang mempengaruhi berbagai macam bentuk peraturan perundangan di dunia ini termasuk juga mempengaruhi Indonesia yang mengopsi metode uh, omnibus law. Tapi Bapak Ibu ya sebagai akademisi kita harus berani mengkritisi persoalan ini. Soal diterima atau tidak itu lain urusan Bapak Ibu, tapi kita harus bicara apakah itu memang cocok dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang kita sepakati bersama berlakunya Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ini sebagai pemantik saja, sebagai pengantar, mudah-mudahan nanti bisa memberi pengetahuan baru dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikum. moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Prof Fadli. Untuk menyingkat waktu langsung kepada Pak Dr. Aan Eko untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Sama Pak, 10 menit kurang lebih Pak Aan. Terima kasih. Monggo terima kasih Pak Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof Maria, guru kami, Pak Patri, guru saya, dan Pak Tutu, Pak Dahlan, Pak Mirza, Pak Radian Salman, Pak Rudi, teman-teman sejawat dan Bapak Ibu sekalian serta panitia yang saya hormati dalam kesempatan yang baik ini, tentunya ini merupakan kesempatan kita merefleksikan berbagai hal terkait dengan Undang-Undang 12 di antara komunitas, saya yakin bapak sekalian adalah pemerhati pembentukan peraturan undang-undangan, sehingga banyak sekali pengalaman yang sudah didapatkan dari praktek yang ada dengan adanya undang-undang. Banyak hal yang tadi juga disampaikan oleh Prof Maria dan Prof Fadli terkait dengan topik saya. Maka saya agak bingung saya khawatir salah ya. sebagai murid khawatir salah Tapi kalau murid salah kan biasa nanti tinggal dijewer sama gurunya dan dibetulkan. Makanya tetap saya beranikan diri karena ini topiknya juga sama persis dengan Prof Maria dan Prof Fadli. Mohon izin saya share topik ini saya ke bagian yang berat ini ya. Hierarki peraturan undang-undangan dan ini sudah banyak sekali ditulis oleh Prof Maria dan bapak ibu sekalian. Saya ingin memulai ini dari aspek eh, dasolen dan dasain dalam proses eh, perdebatan ini. Saya melihat bahwasanya Indonesia ini kan sebuah negara hukum untuk kesepakatan kita bersama di, di negara hukum Indonesia ini. Nah di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Nah tentunya memang idealnya sebagai solennya. itu pembangunan hukum positif itu harus melalui pembentukan peraturan perundangan sehingga diperlukan ada sistem normatif yaitu setiap tata kaidah hukum itu merupakan satu susunan dari kaidah-kaidah disinilah kenal dengan teori Stephen dengan demikian akan terwujud tertib hukum atau reh Hortnu, dan kesesuaian antara hirarki peraturan hukum dengan kedudukan lembaga yang membentuk. Saya kira ini yang memang kita idealkan ke depan, adanya suatu tertib hukum. Ya, dengan dengan demikian diperlukan hierarki tersebut. Nah, tapi dasarnya kita mengalami di Indonesia ini bahwa hierarki peraturan kita itu berubah-ubah. Nah, ini indikasinya ya berarti belum mapan. Kemudian hierarki peraturan itu yang berganti-ganti sesuai dengan keinginan penguasa lah ini yang indikasi mbak Retno ini yang kemudian membuat eh, ada sesuatu di luar hukum faktor non hukum memperpengaruhi. Lebih dari itu ketidaksesuaian antara produk hukum yang dihasilkan dengan lembaga negara dan hierarkinya. Ini yang juga dalam teori dalam hukum administrasi antara kedudukan lembaga dengan produk hukumnya itu kan seharusnya berpengaruh. Tapi ini ada dalam desainnya tidak sesuai tadi obesitas ada Prof Saya agak tersinggung kalau obesitas karena saya mengalami sendiri obesitas. Tapi ya kalau saya sih tumpang tindih, tumpang tindih ketidakaturan dan ketidakkonsistenan aturan hukum. Kemudian peraturan yang disusun ini hanya bersifat sektoral dan tidak komprehensif setelah penyebutan nama peraturan hukum dengan semacam atau jenisnya itu sebenarnya suatu paradok ini menurut Prof. Jadi ini dasolen dan dasen untuk mewujudkan tertib hukum itu memang masih eh, banyak kendala. Nah, maka dari itulah kita coba untuk melakukan evaluasi hierarki. Tapi sebelum saya masuk ke evaluasi hirarki, alangkah baiknya kalau kita berangkat dulu dari teori dan hierarkinya dulu. Ini mohon maaf tidak menggurui kepada bapak ibu sekalian, bapak ibu guru, tapi hanya merefleksi kan? ini hari Sabtu libur yang tentunya harus santai. Nah, saya ingin memulai dari praktek dulu yang yang ada di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebenarnya di Indonesia sebelum kemerdekaan hierarki itu sudah ada, tapi tidak disebutkan secara eksplisit bahwa seperti dalam pasal 7 Undang-Undang 12 misalnya ada hierarki ABC dan seterusnya. Tapi itu tertunjukkan dari sisi produknya, Misal tahun 1800 sampai 1855 yang tertinggi adalah ground Web, berarti ikut masih Belanda. Ada Web, ada Undang-Undang, ada MPB, ada KB. Ini berarti masih karena karena ikut ikut Belanda. Kemudian di untuk negara jajahan, nanti ordonansi, ordonansi yang ada di Belanda ini di dalam negara jajahan dan seterusnya. Ini saya nggak akan jelaskan satu persatu. Saya akan saja bahwa pada zaman Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang eh, di Indonesia hierarki peraturannya seperti ini dan jenis-jenis seperti ini. Kemudian, nah ini kalau dari sisi teori. Ini saya mengambil sebagian dari Prof Hamid Atamimi ketika Prof Hamid mengidentifikasi dalam disertasi beliau dan juga disebutkan dalam buku Prof Maria itu mulai kan dari muridnya Han Kelsen yang namanya Adolf Mertel dengan teori das doppelte rechtsansli ini bahwa uh, hukum itu punya dua wajah. Dari situ kemudian menurut gambaran Prof Hamid, ya, Kelsen membuat dua strata yaitu grundnorm dan norm ya, sehingga disebut dengan uh, Stufen teori berarti teori piramidanya menurut Han Kelsen ada dua saja Bruno dan danau berangkat dari teori dua wajah dari muridnya kemudian muridnya Han mengembangkan pendapat Kelsen, Ya, dari hanya dua ini kemudian dipecah menjadi empat menurut Hanawiaski jadi teori von Steventbauer der Rehordinum jadi di di uh, Nawiaski, yang kru normnya menjadi stat fundamental norm dan statun beset, kemudian yang normnya dipecah formal beset dan perordnung atau autonom satsum. Nah ini muridnya. Kemudian di Indonesia menurut Prof Hamid, ya tata susunan norma hukum di Indonesia menurut Prof Hamid menjadi seperti ini. Ini menjadi sebuah karya disertasi karya disertasi beliau. Pancasila sebagai staf fundamental normnya kemudian baru undang-undang dasar dan ini semuanya selalu ada di dalam undang-undang dasar karena ini ada di dalam undang-undang dalam pembukaan dalam batang tubuh baru kemudian di bawahnya ada tap MPR, ada konvensi ketatanegaraan yang prof hamid mengkategorikan konvensi juga masuk di dalam hierarki hierarki hukum kemudian undang-undang kemudian peraturan pemerintah peraturan presiden dan seterusnya ini menurut prof hamid nah Coba kemudian saya tambahkan di sini adalah menurut hukum positif yang ada. Saya kira kita semua sudah paham, saya tidak akan menyebutkan satu persatu. Tapi inti dari ini adalah ada evolusi sebenarnya terhadap hirarki yang tadi saya katakan bahwasanya kita belum mapan ya, dari sisi hirarki. Nah, kenapa belum mapan nanti kita bahas. <tuh> Baik, yang berikutnya. Nah, ini yang coba coba lebih detail kalau tadi kan ruwet seperti eh, mie nah kalau ini kan coba lebih lebih memudahkan ya untuk pergeseran hierarki pasca kemerdekaan saja mulai dari tap mprs 20 tap mpr 3 kemudian undang-undang 10 dan undang-undang 12. ada beberapa pergeseran nah, dan saya tadi mengindikasikan bahwa itu juga sangat terkait dengan konflik pemerintah itu ketika awalnya undang-undang sejajar dengan Perpu, tapi pada zaman reformasi, konfigurasi kita demokratis, Perpu itu kan nuansa eksekutifnya besar, sehingga pada waktu itu langsung diturunkan derajatnya menjadi di bawah undang-undang. Ini kan ada pengaruh konfigurasi non-hukum yang masuk. Tapi kemudian dikembalikan lagi di Undang-Undang 10, karena memang tidak mungkin namanya pemeraturan pemerintah pengganti undang-undang, kalau hirarkinya ada di bawah undang-undang, ya kapan menggantikannya? dan akhirnya azasnya akan menjadi lex superiori derogat lagi inferiori perpunya di bawah undang-undang ya tidak bisa menggantikan sehingga dikembalikan lagi ke unsur hukum. Nah <tuh> ini eh, gambaran saya kira bapak ibu juga sudah eh, memahami semua. Nah sekarang evaluasinya ini yang saya kira ya mungkin kita berbeda pendapat boleh ya. Prof Maria tadi kan mengatakan sangat dimungkinkan dalam ilmu itu berbeda pendapat. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang undang-undang dasar. Nah, ini saya sepakat dengan pendapat Prof Maria dalam buku beliau itu mengatakan bahwa aneh kedudukan undang-undang dasar sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi negara kok dicantumkan di dalam undang-undang. Undang-undang 12, ini kan undang-undang jenisnya. Tapi dia mengukuhkan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi ini anak. Kalau orang Jawa mengatakan tebu nyusu gudel gitu Terbaunya menyusu anaknya. Jadi tidak tidak pas. Coba kita perbandingkan bisa di Belanda. Kalau di Belanda itu kedudukan hierarki konstitusi Belanda itu diatur dalam konstitusinya Belanda itu sendiri yaitu di artikel 142 Netherlands Constitution. Walaupun memang kalau di Belanda konstitusi itu bukan sebagai the supreme law of the land, bukan sebagai hukum tertinggi, karena kalau di Belanda hukum tertingginya adalah asas-asas hukum internasional. Nah ini ini tapi maksud saya Belanda itu menempatkan konstitusinya kedudukannya di bawahnya asas-asas eh, hukum internasional itu adalah di dalam konstitusi Belanda di satu tempat dua bukan di dalam undang-undang yang di bawahnya konstitusi. Kalau di Jerman ya kedudukan Grundgesetz Jerman GG itu diatur dalam pasal 20 ayat 3 GG dan ini menjadi the supreme law of the land. Kalau Jerman, hukum tertingginya adalah konstitusi Jerman atau Grundgesetz. Nah, ini diatur dalam konstitusi. Jadi menetapkan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu bukan di levelnya di bawah konstitusi, tapi konstitusi itu sendiri yang menetapkan karena memang fungsinya tadi itu, hukum yang tertinggi. Nah, ini kritik satu terhadap undang-undang dasar yang ditempatkan di atas hierarki. Ya solusinya bagaimana? Ya solusinya kalau menurut saya hierarki itu seharusnya diatur dalam undang-undang materi muatan undang-undang dasar. Jadi hierarki itu materi muatan undang-undang dasar bukan materi muatan undang-undang. Karena di dalam hierarki itu ada undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar mengatur undang-undang dasar bukan undang-undang mengatur undang-undang dasar. Itu enggak sesuai. Nah, yang kedua kalau ditantumkan dalam undang-undang dasar hirarki itu maka akan terjadi kemapanan kan merubah undang-undang dasar dulu. Ya, beberapa konstitusi tadi saya sebutkan Belanda maupun Jerman itu mengatur semua ya, di bawah undang-undang dasar apa dan seterusnya. Walaupun format pengaturannya berbeda dengan undang-undang kita -Undang misalnya yang langsung disebutkan A, B, C dan seterusnya. Kalau mereka dalam mengalir dalam pasal-pasal, tapi dari membaca itu kita bisa melihat nah, hirafinya. Mohon maaf, Satu iya. menit lagi, Pak. Aan. sudah habis, Pak. Iya, Pak. <laughs> Waktunya mepet memang, Pak. Ya, ya, oh, enggak, satu Pak. menit lagi. Perasaan masih tiga menit. Ya, Pak. Itu benar, MBR. Ya, kemudian tap MPR. kalau tap MPR, akhirnya kira juga ada problem ya di sini. Eh, seingat saya itu ada. Itu. Setelah, ya seharusnya kan ini hanya pengukuhan saja. Ya, tapi nafsu untuk membuat tap MPR itu masih ada. Ya, dan sudah ter, sudah sudah ada itu tap MPR kemarin mas saya cari nomornya itu enggak ketemu ini di webnya MPR juga tetap, anda tetap-tap tentang apa begitu saya lupa tapi MPR sudah sudah menerbitkan dan ini yang tentang tanda kutip GBA ini kan juga mau ditapkan juga. Nah, yang kedua ada problem pengujian konstitusional karena tap MPR di bawah undang-undang dasar ya. Nah sementara undang-undang dasar mengatur yang bisa diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akhirnya kita paham semua. Yang kedua soal PP, ya materi muatan PP ini kan menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya, tapi seringkali dalam undang-undang kan -undang tidak di jelas tidak jelas delegasinya sehingga kadang-kadang ya pemerintah langsung berdasarkan itu sudah diatur dalam undang-undang walaupun nggak ada peraturan delegasinya itu dibuat PP-nya ini kan nanti berbahaya akan menyamai dengan peraturan presiden yang mandiri teorinya Prof Maria kemudian yang berikutnya ini bisa bukan kritik terhadap Perpres tapi di bawahnya yaitu yang di pasal 8 ayat 1 undang-undang 12 karena di sini tidak jelas materi materi apa namanya hierarkinya. Kemudian untuk perda, perda ini dibagi dua, perda provinsi, perda kabupaten kota. Menurut saya ini tidak pas. Kenapa? Otonomi kita itu bukan otonomi yang bertingkat. Kita bukan negara federal. Otonomi kita adalah otonomi satu otonomi yaitu otonomi yang dimiliki oleh daerah. Daerah itu meliputi dua. Sehingga perdanya seharusnya mengurusi rumah tangga masing-masing. Bukan perda kabupaten kota dibawa perda provinsi. Kalau begini kan Otonomi mengatur dari kabupaten kota itu di bawah otonomi mengatur dari provinsi, sehingga menurut saya itu tidak pas. Yang ketiga ini adalah yang berikutnya yang terakhir ini adalah tentang perdes. Nah, perdes ini tidak dicantumkan di sini adanya di undang-undang desa, padahal peraturan kepala desa dicantumkan. Nah, ini menjab, membuat uh, kabur, sehingga menurut saya seharusnya masuk. Nah, ini waktunya yang habis. Nah, bagaimana konsepsi idealnya? Menurut saya seperti ini tapi nggak bisa saya baca nanti mohon nanti di aja intinya konsepsi negara hukum dan sebenarnya berdasarkan teori-teori ini sampai ke hukum, basis politik hukum pengaturan hierarkinya harus ada tiga ini ya satu tidak boleh sering diubah-ubah yang kedua harus berbasis pada otonomi yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat dan yang terakhir harus sesuai antara lembaga negara dengan hierarki peraturan yang dibentuk. Ini saya kira politik hukum ke depan hierarkinya harus seperti itu. Nah, bagaimana konsep hierarkinya? Menurut saya seperti tapi saya enggak nggak lama-lama tampilkan dan nanti saya dikritik oleh Prof Maria saya sebutkan. Terima kasih dari saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. monggo Pak Moderator maaf kalau panjang. Eh terima kasih Pak An. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu tadi sedikit pemaparan terkait dengan evaluasi evaluasi hierarki peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nanti tahan dulu kalau ingin berdiskusi dengan para narasumber yang terhormat, kita sediakan sesi di akhir sebelum sebelum sesi tanya-jawab. Kita kembalikan dulu ke Mbak Iva untuk ke panel 2 dan panel 3. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo yang telah memandu jalannya sesi keynote speech dan juga panel pertama dan tanpa berlama-lama Bapak Ibu kita akan segera beranjak kepada sesi panel yang kedua dan juga ketiga yaitu panel kedua mengenai evaluasi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 anomali omnibus law undang-undang cipta kerja dan juga panel yang ketiga dengan tema evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah yang mana hal ini akan dipandu oleh moderator kita yang telah siap di tengah-tengah kita untuk memandu jalannya panel diskusi yang kedua dan juga ketiga. Namun sebelumnya Bapak Ibu kami ingatkan sekali lagi nanti pada saat sesi tanya jawab dibuka, Bapak Ibu silakan menyantumkan pertanyaan di dalam kolom komentar, silakan dituliskan nama dari instansi mana Pertanyaannya kepada siapa dituju dan juga silakan dicantumkan pertanyaannya Dengan singkat padat dan juga jelas ya Bapak Ibu Dan nanti untuk Bapak Ibu yang baru bergabung kami informasikan bahwa Daftar hadir nanti akan ditautkan linknya di dalam kolom komentar oleh tim dari ICLD Menjelang pengunjung acara ya Jadi Bapak Ibu silakan ditunggu nanti di menjelang pengunjung acara Link untuk daftar hadir akan Dibagikan di kolom komentar, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita beranjak, saya ingin membacakan sedikit biografi dari Bapak Muhammad Dahlan SHMH. Beliau ini merupakan dosen di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan peneliti di Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat. Beliau juga aktif di penelitian tentang kemajuan hak kelompok rentan. Langsung saja uh, saya alihkan untuk diskusi panel yang kedua dan juga ketiga kepada uh, Bapak Dahlan silahkan Bapak. Terima kasih, Mbak Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk uh, kita semuanya uh, yang terhormat dan yang Dimuliakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Profesor Maria Farida, kemudian Yang Terhormat, dan dan yang dimuliakan oleh Allah, Profesor Dr. Fadli, yang terhormat Bapak Aan Eko Widarto, dan eh, seluruh pemateri, kita sudah masuk kepada diskusi panel yang kedua. Dan eh, pada diskusi panel yang kedua ini, tema yang akan dibahas adalah evaluasi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dan kita akan melihat anomali dari omnibus law atau yang eh, lazim disebut dengan undang-undang kita kerja. Dalam hal ini, eh, diskusi ini akan menampilkan dua pembicara, yaitu Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif dan Bapak Rudy PhD. Nah, eh, saya akan membacakan secara singkat biografi dari kedua pemateri. Yang pertama, Ibu Dr. Fitriani Ahlan Syarif, SHMH. beliau uh, adalah dosen di uh, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan sesuai dengan penuturan dari Ibu Profesor Maria Farida, uh, beliau adalah suksesor atau uh, anak ideologis. Uh, jadi, kita berharap bahwa ilmu yang dikembangkan uh, oleh... Profesor Hamid Atamimi, lalu kemudian kepada Profesor Maria Farida, nanti akan turun kepada Ibu Fitriani Ahlan Syarif, dan mudah-mudahan ilmu ini akan terus diajarkan dan dikembangkan. Uh, beliau menamatkan S3-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lantas kemudian panjang sekali kalau saya baca uh, kurikulum vitae nya ini, banyak sekali uh, aktivitas yang dilakukan, baik yang uh, bersifat ilmiah dan yang bersifat uh, praktis. Saya kira kita lewati itu ya, Bu Dr. Fitriani. Dan saya memberikan kesempatan uh, 10 menit kepada Ibu untuk uh, menyampaikan materi yang telah disiapkan. Saya persilahkan, Ibu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salam. Mas moderator. Uh, salam hormat kepada Prof. Maria Rida Prof. Fatli, dan teman-teman rekan-rekan yang hari ini jadi narasumber. Uh, mas Dr. Aan, Mas Dr. Rudi, Mas Radian, dan Bang Mirza. Kalau orang Medan nggak mungkin dipanggil Mas ya. Ya uh, juga di sebenarnya banyak sekali yang hadir sebagai ahli-ahli uh, dan uh, pemerhati perundang-undangan juga banyak teman-teman dosen-dosen perundang-undangan yang saya lihat tadi pagi saya udah lihat dulu ternyata juga ada Pak Abdul Wahid Masru mantan dirjen perundang-undangan terima kasih Pak untuk tetap hadir dan memantau kamu yang muda-muda kemudian juga teman-teman dari dirjen PP juga sudah banyak ada ibu direktur perancangan bahkan tadi saya lihat dan teman-teman perancang nah hari ini kita berkumpul bersama sebenarnya saya juga jadi grogi gara-gara teman-temannya ahli-ahli perundang-undangan semua apalagi ada ibu saya Uh, saya bagian uh, bercerita sebenarnya kalau kemarin kita ngobrol juga sama Frankly kayaknya semuanya juga udah ada di kepala dan sebenarnya kita tidak memberikan sebuah materi tentang apa sih uh, evaluasi di dalam 10 tahun refleksi Undang-Undang 12 2011 tapi hanya pematik memantik diskusi yang mungkin bisa jadi kontribusi ketika kita perlu ada perbaikan di Undang-Undang 12 2011. Kalau di tahun 2019 kemarin ada revisi pama atau perubahan dari Undang-Undang 12 2011 pada prinsipnya pun hanya menambah apa dan tidak merubah beberapa prinsip dari teknik perancangan ataupun pembuatan naskah akademis juga hierarki perundang-undangan. Kalau Ibu Maria punya pengalaman yang cukup banyak mendampingi Undang-Undang 10 2004, Undang-Undang 12 2011. Saya dulu pernah bersama Prof Fadli di BPHN membuat naskah akademis perubahan Undang-Undang 10 2004 yang kemudian menjadi Undang-Undang 12 2011. Dan ketika ikut dalam perdebatan, pediskusi dalam perjalanan, memang yang paling susah itu bagian Prof eh bagian Mas Aan tadi soal hierarki perundang-undangan. Di saya masih ingat ketika saya pertama kali berkenalan dengan Prof Fadli adalah ketika menyusun perubahan Undang-Undang 10 2004 yang akan disusun dalam naskah akademis. Ya, sedikit tentang teknik penyusunan perundang-undangan. Kalau dari perjalanan ketika saya belajar belajar di kelasnya Prof. Maria Farida, misalnya dilihat dulu kita kayak pas 4499, saya masih ingat formatnya masih kaku beneran, masih kanan kirinya masih pakai coretan 5 cm, 10 cm gitu kan. Kemudian 10 2004 yang cukup menarik di 10 2004 tadi Prof. Maria juga bercerita mungkin ada uh, penambahan substansi ya di undang-undang ada sistem perundang-undangan ketika dia adalah eh, pergantian kepres sorry ketetapan mpr satu 2000, 3 2000 yang akhir jadi Undang-Undang 10-2004. Nah di Undang-Undang 12-2011 cukup juga. Ketika saya masih ingat ketika Undang-Undang 12-2011 ini ditetapkan dan kemudian teman-teman dosen waktu itu di Fakultas Hukum Fit kita ngobrol yuk apa sih bedanya Undang-Undang 12-2011 dengan 10-2004. Secara teknis perancangan perundang-undangan ini cukup menarik karena diskurs mengenai naskah akademis yang dulunya wajib atau tidak misalnya kemudian di undang-undang 12-2011 ada lampiran yang memberikan guidance atau teman bagaimana penyusunan NA dan ini nggak selesai juga sebenarnya banyak juga perdebatan ini NA yang baik atau enggak tapi paling tidak step pertama yang ada adalah outline yang akan mempermudah perancang untuk menulis naskah akademis. Kemudian ada teknik, tapi yang menarik juga kita punya sistem hukum perundang-undangan yang kemudian di Undang-Undang 12 2011. Pertama kali kita punya hierarki perundang-undangan diatur di Undang-Undang 12 2011. Eh sorry, uh, diperbaiki dari Undang-Undang 10 2004 kemudian Undang-Undang 12 2011. Artinya ada sistem hukum, ada jenis, kemudian bagaimana proses dan kemudian NA dan teknik. Nah, kemudian yang menarik Tarik sekarang yang jadi pemantik diskusi mungkin lebih pada teknik penyusunan undang-undang cipta kerja yang kita kenal saat ini sebenarnya tidak pernah dikenal di Undang-Undang 12 2011. Jadi mungkin pertanyaan yang menjadi pertanyaan banyak adalah ini kita perlu perbaikin nggak sih Undang-Undang 12 2011 ketika tekniknya tidak diikuti oleh Undang-Undang uh, Cipta Kerja. Sekali lagi, menurut saya, pendapat saya, teknik penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja bukan sama dengan Omnibus Law. Bisa jadi kalau teman-teman mencoba melihat uh, pengaturan undang-undang di luar yang menggunakan Omnibus Law pun tekniknya tidak seperti kita. Artinya, saya menduga atau saya mau, sampai, sampai tahap ini saya mempunyai pendapat bahwa teknik yang digunakan di dalam penyusunan Undang-undang Cipta Kerja bukan omnibus law, bukan teknik omnibus law hanyalah pendekatan bagaimana menyusun suatu banyak substansi yang pada saat itu pemerintah merasa perlu mengambil sebuah kebijakan besar dan secara bersamaan, karena terlalu banyak substansi yang dibentuk akhirnya. Uh, saya menduga jadi bingung, nyusunnya, sehingga apa yang ada di Undang-Undang 2011 akhirnya dicoba dikreativitaskan. Kreativitasnya apa? Kreativitasnya adalah yang ada pencabutan, perubahan, dan misalnya untuk undang-undang pada umumnya digabungkan. Gitu ya, itu secara singkat adalah uh, demikian. Jadi, sebenarnya lebih pada keinginan, tuntutan pada saat itu untuk menjalankan ends means gitu ya. Ends-nya tuh kita jangan bilang saya mau substansi digabung menjadi satu supaya coba harmonis dan mengurangi diregulasi atau obesitas tadi. Caranya dibuat kreatif oleh perancang. Buat teman-teman perancang peraturan, mungkin memang sering juga kita dituntut untuk menyusun ini loh tugasnya, kita harus berpikir apa. dan menurut saya pada satu perancang yang menyusun memilih cara kreatif di luar dari teknik yang ditentukan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini beberapa poin saja. Mungkin memang juga ada temuan-temuan -temu teknik baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi pertanyaan kita. Misalnya dari jenis tadi. Yang saya pahami selama ini ketika saya membentuk peraturan perundang-undangan, kemungkinan akan ada tiga jenis atau bukan tiga jenis peraturan ya, bentuk tiga bentuk bagaimana menyusun. Pertama, ketika saya ingin membentuk peraturan pada umumnya. Kemudian ketika saya hanya mau mengubah tidak lebih dari 5%, tapi ketika saya ingin mengubah keseluruhan atau mencabut, katakanlah. Jadi pilihan tiga itu adalah bentuk yang dipilih, yang dapat dipilih oleh kencang. Nah, karena terlalu banyak bisa jadi uh, klasternya dan peraturan, kalau yang jadinya 79 ya, 79 undang-undang yang diubah dan tiga yang dicabut, akhirnya pilihan tergampang adalah menggabungkan tiga bentuk peraturan tersebut. Menurut saya jadi perancang gampang kalau untuk merubah atau menggabungkan itu, tapi ternyata yang sulit adalah ketika kita harus membaca dan memahami itu. Yang pertama, yang kedua adalah tentang bentuk judulnya jadi tidak konsisten. Kalau judul umum biasanya kita akan menemukan yang singkat dan menceritakan ruang lingkup. Tapi ketika kita melihat ada pencabutan, judulnya adalah pencabutan. Tapi karena tiga bentuk itu digabung, muncullah yang namanya judul yang dibuat benang merahnya saja gitu. Dan kemudian mengenai pencabutan, ini mungkin sedikit menarik. Saya tahu, saya mencoba memperhatikan undang-undang cipta kerja itu mencabut dua dua peraturan. Tapi ketika pencabutan, dia tidak menulis pencabutan itu di ketentuan penutup sebagaimana yang ada di lampiran 2. Di, eh, lampiran, lampiran 2 Undang-Undang 12 kan kalau kita mencabut, dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang ini dicabut. Ternyata dia mencabut di dalam ketentuan teri. Hal yang sebenarnya tidak eh, diikuti pedomannya dari Undang-Undang 12 2011. Ini yang paling sulit. Saya kadang-kadang, saya mengajar undang-undangan, saya mengajar teman-teman mahasiswa, tapi ketika saya harus mengecek Cipta Kerja PR sendiri gitu, karena begitu saya lihat pasal, saya harus nanya ini pasal luar apa pasal dalam. Kalau pasal dalam gitu kan, undang-undang mana -undang yang sebenarnya diubah? Ya, penyebutan pasal luar dan pasal dalam sebenarnya istilah yang akhirnya keluar dari praktek yang disepakati orang untuk membedakan antara pasal yang benar-benar pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri atau pasal yang memang diubah dari undang-undang yang lama. Nah, artinya adalah sulit, sulit menemukan pasal dari undang-undang yang mana penjelasannya. Jadi buat saya awalnya saya berpikir pasal. Ternyata yang lebih-lebih luar biasa susah adalah mengenai menemukan ini penjelasan pasal di mana gitu. Dan kemudian akhirnya semuanya bilang, "Ya udah deh, dicek aja deh halamannya nomor berapa." Begitu kita mencek atau mendasarkan diri pada halaman artinya Fungsi pasal yang ada di Undang-Undang 12 pun jadi nggak ada manfaat, gitu ya. Yang keempat, kemarin malam, saya menemukan ini, ini sebenarnya bagian dari, Pak, gitu ya, mengenai pendelegasian. tapi cara mendelegasikan yang menarik, adalah di pasal, beberapa pasal yang ada di Undang-Undang 12, eh, sorry, Undang-Undang Cipta Kerja, uh, oh ini, ini contoh pencabutan, di pencabutan 110, dia ada di bagian ke-6. Kemudian pencabutan wajib daftar perusahaan ada di bagian ke-9, bukan di pencabutan. Nah, eh, karena waktu terbatas, saya cuma menjelaskan ini. Ternyata saya menemukan ada cara membatasi materi substansi yang akan diatur oleh peraturan pemerintah naruhnya di penjelasan. Jadi ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola lembaga diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu di penjelasannya, Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam pasal 4 mengatur kebijakan investasi, keterbukaan informasi, benturan kepentingan, kerahasiaan, dan lain-lain. Buat saya ini saya belum pernah menemukan delegasian yang demikian. Satu sisi sih mungkin ini memudah pemerintah untuk ini loh batasan yang dimaksud oleh DPR. Jadi saya masih ingat diskusi saya podcast saya di ICLD dengan Prof. Fadli mengenai bagaimana memastikan pemerintah atau presiden ketika membentuk peraturan pemerintah untuk memahami ide awal dari undang-undang gitu. Undang-undang yang buat legislatif dan ketika harus membuat ke PP bisa nggak penyampaian substansi yang dimaksud di undang-undang itu sampai di dengan makna yang sama ketika dalam pembahasan. Ini idenya mungkin seperti itu tapi ditulis di penjelasan. Nah, yang terakhir ini adalah undang-undang nomor berapa gitu ya tahun berapa tentang apa yang diubah dengan undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut saya untuk undang-undang yang diubah di undang-undang Cipta Kerja seharusnya kita mengarahkan dengan sistematika yang kita perkenalkan di Undang-Undang uh, 12 2011, tapi kan Undang-Undang 12 2011 tidak menempatkan itu. Sampai akhirnya ketika saya membimbing mahasiswa Mahasiswa dalam bentuk tesis di kampus, saya memperkenalkan ini. Tapi sebenarnya saya memperkenalkan ini sesuatu yang tidak diatur juga di Undang-Undang 12 2011 gitu. Tapi buat saya kita konsisten yuk. Kalau misalnya ini sebagai Undang-Undang Perubahan adalah kita harus menyatakan bahwa misal Undang, Undang Nomor berapa tentang Persyaratan Terbatas yang diubah dengan Undang-Undang 12 2020 tentang Cipta Kerja. Walaupun pertanyaan lebih lanjut. Kalau ini dirubah sekali saja oleh cipta kerja, saya bisa ngusulin ini. Tapi ketika ini undang-undang diubah untuk kedua kali, gimana cara merumuskannya? Akhirnya saya jadi kepikiran gini, kalau kita berbohong sekali, kita perlu berbohong selanjutnya. Jangan-jangan ketika kita berkreativitas untuk menyelesaikan satu masalah yang tidak sesuai dengan pakem, akhirnya kita harus juga pikir soal kreativitas-kreativitas lain yang mungkin jadi makin tambah kacau gitu ini apa ini? Oh, ini hampir sama. Jadi ada beberapa penjelasan mengenai batas dari peraturan delegasi atau pemerintah di dalam penjelasan. Nah, kemudian ini sih sebenarnya kekhawatiran saya. Sekarang kita punya undang-undang cipta kerja. Semua orang plan untuk membaca, tidak user friendly. Tapi apakah dengan pelajaran dari undang-undang cipta kerja akhirnya menimbulkan presiden baru? yang itu boleh kok undang-undang lagi. Gitu. Dan saya khawatir ini akan terjadi. Ini ada riset dari mahasiswa kami di Fakultas Hukum UI yang akhirnya menemukan bahwa Mbak Fit ternyata ada juga peraturan Menteri Keuangan yang mencoba mengikuti cara yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mencabut beberapa dan mengubah beberapa. Dan yang mengubah ini adalah perubahan keberapa jadi katakanlah ini perubahan kedua, berarti kan saya harus melihat 10. Kalau ada 9 yang diubah, dan kemudian 9 itu ada dua yang diubah, artinya saya harus 10. Pasalnya cuma sedikit, 119. Tapi plus lampiran. Jadi saya nggak ngebayangin gimana kita berharap bahwa peraturan yang kita buat user-friendly dan dapat dipastikan efektif karena orang paham melihatnya, tapi penulisannya adalah demikian. Kreativitas yang salah di awal akhirnya memaksakan ada kreativitas baru yang semoga makin jauh dari pedoman yang ada di Undang-Undang 12 2011. Pertanyaan selanjutnya, kita perlu revisi nggak Undang-Undang 12 2011 dengan teknik mengikuti yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja? Pemaraan ketika kita masalah menjadi kesak, memberikan kesaksian di MK soal Uji formil, Mas juga menim memunculkan pertanyaan, kita perlu nggak nih revisi Undang-Undang 12 2011? Saya melihat ketika Undang-Undang ini banyak menimbulkan permasalahan tertuma, terutama dari format, saya memikirkan bahwa oke, okay, kita memang kalau tuh emang akhirnya Undang-Undang Cipta Kerja tetap dianyatakan aku Mbak misalnya. satu menit lagi ya. Siap, sedikit lagi kok. Uh, kita perlu memberi payung untuk keberlakuan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja dari teknik tapi ada kata-kata untuk melarang. Jadi hanya untuk undang-undang cipta dan tidak memberikan pedoman dan yang lain ke depan tidak bisa mengikuti cipta kerja. Kalau saya sebenarnya usulannya ada demikian karena buat saya yang terjadi saat ini telah membuktikan kepada kita bahwa undang-undang tersebut tidak cukup user friendly. Kira-kira itu Mas Dahlan, saya ke kepada Mas Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Ibu Fitriani. Banyak sekali inspirasi untuk menulis skripsi, tesis, dan disertasi dan kita menemukan persoalan-persoalan yang harus segera diselesaikan menurut saya karena pengabaian ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Berikutnya ada Mas Rudi shllm LLM Mas lulus dari Universitas Indonesia S1 kemudian dari eh, Faculty of Law Kobe University. Master dan uh, LLD-nya, kemudian sekretaris LPPM Universitas Lampung, kalau membaca uh, biodatanya itu setiap tahun selalu menjadi visiting professor atau visiting researchers di banyak universiti di luar negeri dan kemudian terakhir uh, Mas Rudi menjadi anggota tim harmonisasi prolegnas prioritas di PDRI tahun 2021 sebagai tenaga ahli. Saya kira. Uh, pengalamannya sangat banyak sekali dan saya berikan kesempatan 10 menit Mas Rudi, uh, untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, salam uh, yang terhormat uh, guru saya, Ibu Profesor Maria Ini saya ngomong namanya sudah-sudah nih ya Nah, salam hormat juga kepada senior-senior saya, ini Kak Fitri, saya manggilnya Kakak, Kak Padri, Dr. Aan, Mirja, dan Bang Adian dan saya lihat juga banyak ahli-ahli perundang-undangan di sini. Jadi narasumber yang di sini ini memang bertemu karena pengalaman dan bertemu karena experience yang mungkinnya takdir ya. Bertemu kita uh, kemudian merancang acara ini, izin saya menyampaikan beberapa hal tadi uh, Kak Fitri sudah me menyampaikan ya beberapa teknis apa namanya omnibus law yang memang saya melihat juga omnibus law ini seperti bola es ya bola es yang sudah tidak terbendung sejak 2018 ada wacana itu kemudian 2019 kemudian membesar akhirnya masuk ke prolegnas ya dan kemudian akhirnya meluncur saja begitu tidak bisa ditahan kreativitas kreativitas ini bahkan di apa namanya pertemuan-pertemuan ya di rapat-rapat misal pembahasan dan lainnya itu memang teknik ini sudah muncul tapi memang tidak bisa ditahan mungkin itu yang katanya tadi kreativitas ya nah ini saya mau juga menyampaikan di sini bahwa pertama adalah uh, bahwa uh, banyak sekali salah kaprah juga terhadap omnibus law so, seperti yang disampaikan Kapiteri tadi ada yang menyatakan bahwa omnibus law so, cipta kerja ini adalah bentuk jenis baru gitu ya ini ada yang saya temui juga beberapa misal penelitian ya Makanya saya tanya ini kita tidak bisa menyebut ini sebagai omnibus law ya, tapi model. Makanya judul saya ini adalah model omnibus ya. Jadi ini sebuah model, bukan sebuah jenis perundang-undangan sehingga orang sekarang menyatakan bahwa oh itu ada omnibus law dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita lihat gennya masih genusnya masih undang-undang jenisnya. Ya, kalau di nas itu ada di undang-undang cipta kerja dan yang dikhawatirkan Kak Fitri, tadi adalah ada nanti di RUU ketentuan umum perpajakan ini. Ini juga akan memakai model omnibus. Nah, ini yang menurut saya kekhawatiran yang harus kita kita antisipasi ya, jangan sampai juga hal-hal yang sama terulang kembali. Nah, ini sudah masuk ke dalam prolegnas -like jangka menengah dan mungkin setahun dua tahun ini mungkin akan uh, diselesaikan. Nah, ini kenapa teknik omnibus ini menjadi penting dalam evaluasi Undang-Undang 12 -Undang 2011 ya nah saya kita uh, lihat bahwa tadi sudah disampaikan juga kalau kita lihat undang-undang 12 itu cuma ada tiga memang bentuk legislasinya ya yang pertama itu ada baru ini baru bener nih kemudian penggantian dan perubahan ya. nah ini kalau kita lihat undang-undang cipta kerja ini undang-undang apa sih sebenarnya dalam, dalam suatu uh, klasifikasi tiga ini baru undang-undang baru ini belum ada sebelumnya undang-undang ini sehingga apa namanya dia harus dikategorikan sebagai baru. Nah, tapi gimana caranya kan nggak ada panduannya di Undang-undang 12 2011. Karena itulah kemudian apa namanya nanti kita di akhir saya katakan kenapa terjadi kreativitas ini karena ada sesuatu apa namanya hal-hal yang belum tuntas mengenai omnibus metode omnibus ini ya. Nah, ini kita lihat baru penggantian untuk perubahan. Namun kalau kita lihat omnibus law isinya pertama mengatur mengenai ada pengaturan-pengaturan baru ya di bagian-bagian awal, kemudian baru mulai melakukan perubahan-perubahan dan pencabutan-pencabutan tadi yang sudah disampaikan secara teknis sekali oleh Kak Fitri. Nah, kemudian kita lihat ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, kita, kita bedah Undang-Undang 12 ini ya, ini saya sharing aja, nih saya khawatir juga salah ya, cuma nggak apa-apa lah kita berbeda pendapat atau apa. Nah ini kalau kita lihat model registrasi di Undang-Undang 12 itu sebetulnya membuka ya dua tiga ini saya kalau saya lihat ya. Kalau dia spesifik sekali dia ada peraturannya sangat spesifik misal tentang kelembagaan lah. Itu sangat spesifik lah itu tentang kelembagaan misal tentang apa kelembagaan negara ya itu sangat spesifik. Kemudian misal ada yang peraturan lebih luas sedikit lah misal tentang apa ya energi gitu ya terenergi tentang apa namanya sumber daya genetik atau pertanian itu adalah pengaturan yang lebih luas ya dibanding yang sebelumnya. Nah, yang ketiga ini Undang-Undang 12 itu kalau lihat di lampiran itu membuka sebenarnya model kodifikasi ya. Ini kodifikasi kodifikasi ini kalau lihat di lampiran disinggung sedikit sekali di di apa namanya lampiran nomor berapa itu ya bahwa ketika pengaturan itu bersifat komprehensif maka bisa dibuat dalam bentuk kodifikasi. Dia menyebutnya Ya kodifikasi itu uh, identifikasinya adalah buku ya. Pada dalam buku uh, penemaknya bab bagian itu kodifikasi. Dan sebenarnya Indonesia juga sudah banyak ya secara sejarah kita punya KUHP, kita punya KPHP data, kemudian beberapa uh, kodifikasi parsial ya. Prof Susi dulu bilang pernah bilang sama sama kita bahwa ada kodifikasi parsial juga namanya. Kodifikasi parsial itu seperti undang-undang pemilu lah kalau saya melihatnya itu bisa juga sebenarnya menjadi kodifikasi. Nah ini nah ini yang harusnya sebenarnya model legislasi yang diinginkan undang-undang 12 2011 kalau saya melihatnya seperti itu. Nah, nah kita lihat omnibus law sebenarnya ya. Nah kenapa terjadi omnibus law itu yang saya bilang tadi ini seperti namanya bola es ya bola es yang meluncur gitu ya bola salju yang meluncur ya Omnibus Law ini tidak pernah dikenal di sistem kita sebetulnya ya. Dalam sistem Eropa Kontinental pun tidak dikenal. Dulu Eropa Kontinental itu mengenal namanya model kodifikasi pandekta dan use constitution ya. Nah itu tidak, uh, Omnibus ini hanya dikenal kalau kita lihat literatur, kita terusul literatur-literatur itu dikenalnya di Eropa Kontinental, uh, di Eropa ya. Dan itu ada banyak contohnya kalau kita lihat di Kanada, Kanada dan Amerika. Dan kalau kita contohnya pun itu sebenarnya sangat berbeda sekali dengan Undang-Undang Cipta Kerja. namanya juga sama ya, nama Undang-Undang di Kanada itu namanya Undang-Undang Cipta Kerja juga. Job Job Creation and Prosperity Growth namanya itu namanya Undang-Undang model omnibus bill ya omnibus bill. Nah ini, nah tapi Indonesia nggak mengenal itu masalahnya. Dia tidak kita tidak mengenal, tidak pernah mengenal sehingga Undang-Undang 12 pun tidak recognized tidak tidak bisa mengidentifikasikan omnibus metode ini kayak apa. Kita hanya mengenal yang tadi saya sampaikan tadi tiga hal itu. Apa namanya model undang-undang spesifik agak luas dan kodifikasi. Kalau dia sangat luas sekali maka kodifikasi. Makanya kita agak bingung juga. Apa namanya kenapa kemudian model omnibus yang digunakan ya. Padahal kalau kita lihat lihat saya mohon maaf kepada teman-teman misalnya ya. Uh, yang sudah menemukan literatur lain ya, tapi saya melihat literatur domestik maupun luar ya itu jarang sekali sebenarnya menyentuh teknis omnibus Law. coba kita lihat literatur-literatur tulis -literatur -literatur teman-teman uh, tentang omnibus metode ya tidak ada hanya misal omnibus Law ini uh, baik untuk penyandaran regulasi. omnibus Law ini uh, ingin memangkas peraturan undang-undangan, jadi uh, semacam uh, guidance bagi suatu prinsip oh ini untuk memangkas peraturan undang-undangan oke okay, kita gabungin jadi satu gitu ya <laughs> jadi ini menarik sebenarnya kenapa kata saya tadi apa namanya kita ini seperti bola bola salju wacana Jokowi bilang presiden Jokowi bilang oh, kita harus menyederhanakan regulasi gimana caranya adalah beberapa artikel tentang omnibus law oh ini cara efektif masuk ke situ ya kita gunakan metode itu. tapi kemudian undang-undang 12 -Undang tidak ini. gimana caranya tadi yang sampaikan Kapitra tadi, akhirnya kreativitaslah yang terjadi. digabungkanlah karena ini ada yang norma baru, ada norma perubahan, maksudnya digabunglah tiga model apa namanya pembentukan yang tadi itu menjadi satu omnibus law. ya akhirnya dia menyebabkan teknik penyusunannya juga menyimpang ya. jadi ini uh, yang jadi permasalahan kita. kalau menurut saya adalah memang kita Uh, harus kembali ya kita kita uh, saya melihat bahwa Undang-Undang 12 maupun sistem teknik penyusunan ini di Indonesia yang saat ini existing ya itu udah disarikan sejak yang namanya argumen itu ya argumen palingan ya jadi memang kita punya sejarah yang lama gitu ya jangan sampai kita ini sejarah lama kemudian kita potong kemudian kita cari kreativitas baru yang akhirnya kita menjadi kayak apa namanya kotak Pandora yang siap-siap nanti banyak sekali permasalahan-permasalahan terjadi. Ini baik di pusat maupun di daerah orang kebingungan. Di daerah itu sekarang udah mulai juga nanti mungkin Bang Mirja nanti bisa jadi lebih ini juga ya bahwa ada kotak Pandora yang kemudian bisa meledak sewaktu-waktu gitu ya. Nah ini yang terjadi ada Undang-Undang Cipta Kerja sekarang. Jadi Bapak Ibu semua kita memang pilihannya memang nah ini kita saya mau lihat juga ini pertama ya ini kenapa yang terjadi akhirnya kenapa karena comparative study kita ya itu tidak per, tidak dilakukan ketika menyusun omnibus method ya undang-undang memakai metode omnibus ini tidak lengkap nanti saya ada jurnal namanya constitutional transfer namanya termasuk juga teknik penyusunan ya jadi uh, dunia ini sekarang ibaratnya sudah seperti ikea bapak ibu semua di IKEA itu Bapak Ibu bisa milih datang ke sana oh ruangannya dua kali dua ya beginilah ya bentuknya gitu ya sis ya nah ini ada namanya Gunter Frankenberg ini menyatakan di dunia ini konstitusional teori dan legislatif teori itu sekarang sudah ditinggal seperti di IKEA Bapak Ibu bisa ambil kemudian kita mendengar omnibus law Waduh, kayaknya omnibus law ini bagus sepertinya karena kita lihat di etalase IKEA etalase literatur dunia yang yang jarang sekali kita telah lebih dalam lagi. Padahal sebenarnya kalau kita lihat perdebatan komparatif tadi, ya misal Watson versus Regran di dunia, bahwa tidak bisa secara mentah merta omnibus metode yang berhasil di negara lain, misalnya kemudian langsung berhasil di negara yang akan menerapkan seperti IKEA ini. Ya kalau IKEA bisa ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi bagus rumahnya yang tipe 21 jadi bagus, pos kosan jadi indah. Tapi ini ternyata komparatif studi tidak tidak serta merta kemudian apa namanya menjadikan uh, sesuatu metode yang kita import dari luar kemudian menjadi uh, berhasil di suatu negara. Karena itu sebenarnya saya uh, sependapat ya dengan Kapitri bahwa solusinya itu ya ya ini ada dua ya kalau saya sih sebenarnya karena saya ini masapnya Eropa kontinental jadi sebenarnya saya ini lebih menekankan dia ya, model kualifikasi yang memang sudah kita ketahui ya simple ya kemudian ada keterkaitan antara satu dan lain coba begitu begitu indahnya coba ya hubungan antara burger webbook dan burger apa namanya webbook pan fund handling kita undang-undang hukum perdata, kita undang-undang hukum dagang itu indah sekali hubungannya. Bagaimana hal yang umum diatur dan dengan, dengan apa namanya BW, hal yang lebih spesifik diatur dalam kita undang-undang hukum dagang ya. Ini adalah keindahan kodifikasi yang sejak zaman Romawi sudah diterapkan. Sedangkan metode omnibus sangat sedikit kita kenali sebenarnya. Kita hanya melihat saja bahwa itu bentuknya ada tapi secara spesifik kita nggak tahu sebenarnya. Saya sendiri mengakui bahwa saya sulit menemukan contoh-contoh omnibus law. Saya menemukannya bisa saya share di sini ada yang job prosperity growth itu itu sulit sekali bu bapak ibu bacanya ya, di Kanada ya termasuk juga undang-undang cipta kerja ini terbukti susah membacanya. Padahal aja rumusan pertama yang harus ditekankan dalam pembentukan peraturan ya kejelasan rumusan. Bayangkan kalau nanti masyarakat nggak paham ya apa, -apa namanya masyarakat umum kemudian masyarakat luas termasuk orang-orang yang ada di Indonesia tidak. Padahal per peraturan perundang-undangan menurut Ibu Maria juga dia khususnya adalah berikirat umum. Ya, mengikat umum, ini yang harus kita pikirkan. Mengikat umum artinya harus lebih dipahami oleh masyarakat. Saya kira itu tidak berlama-lama, saya kira yang penting kita bisa apa namanya, me apa ya, merangkuh apa sih sebetulnya apakah harus kita pertahankan teknik ini apakah harus kita per, ya dengan memperbaiki undang-undang 12 ataupun kita harus memikirkan another way gitu harus memberikan jalan lain ya gitu jalan karena apa karena ini tadi Bapak Ibu semua bahwa di prolegnas -like jangka menengah itu ada satu lagi rancangan undang-undang yang akan disusun dengan, dengan metode omnibus yaitu ketentuan umum perpajakan Dan ini sangat mengikat oleh, sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat. ya Demikian saya kira Pak Muhammad Dahlan, ini refleksi kita saja, ini kan refleksi ya namanya ya. Jadi, <laughs> saya terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih uh, Mas Budi, banyak hal yang bisa kita pelajari, termasuk uh, cara pandang dari uh, common law dan civil law dalam uh, menyikapi proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Uh, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk kepada diskusi panel yang ketiga, diskusi panel yang ketiga, dan ini adalah diskusi panel yang terakhir. Saya baca tadi di chat room sudah banyak sekali pertanyaan. Kami akan coba untuk menyederhanakan pertanyaan-pertanyaan uh, tersebut dan nanti akan ditujukan kepada siapa mulai saya lakukan dengan uh, Mas Dodo selaku moderator kami short dan kemudian uh, di diskusi panel yang tiga ini ada Abang Mirza Nasution dan Mas Dr. Radian Salman yang pertama uh, saya mempersilahkan uh, Mas Mirza dulu atau Mas Radian Salman dulu Mas Radian hmm. Salman ya yang senior dulu nggak apa-apa, Bang Mirza. Oh, iya iya iya. Oke. Eh uh, saya akan membacakan uh, CV dari Abang Mirza secara singkat. Jadi, uh, beliau adalah dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mulai dari tahun 98 hingga sekarang dan kemudian Abang Mirza juga mengajar di beberapa fakultas hukum dan sekolah tinggi ilmu hukum di Sumatera Utara. Kemudian uh, beliau adalah praktisi juga dan beliau sudah sering menjadi tenaga ahli pendampingan pembentukan peraturan uh, perundang undangan di daerah. Dan panjang sekali, Bapak-Ibu sekalian, kalau saya baca CV-nya, uh, saya berikan kesempatan kepada Abang Mirza 10 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Baik. Baik, terima kasih Mas Moderator, Mas Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati, eh, Ibu Profesor Maria Farida Indrati. Ini guru kita semua dan maha guru ya, Prof. Maria. Saya sangat senang dan sangat merasa terhormat karena eh, bisa apa namanya berdiskusi bersama Prof Maria dan eh, par, dengan para ahli perundang-undangan lainnya. Kemudian yang saya hormati Mas Fadli, Prof Fadli, kemudian Mas Ibnu eh, Sahwidodo, Mbak Fitriani, eh, Mas Aan, Eko, Mas Radian Salman dan Mas Rudi. Eh, Bapak Ibu sekalian, eh, saya sebenarnya di sini ini ada slide yang eh, apa namanya sifatnya eh, apa namanya eh, sebagai panduan. Tetapi yang eh, saya ingin sampaikan poin-poinnya adalah bagaimana eh, peraturan daerah tadi ya sebagai eh, peraturan eh, tindak lanjut turunan yang mengatur tentang otonomi daerah di sebuah daerah dalam konteks negara kesatuan Indonesia ini eh, itu bisa terpastikan ya artinya terkonstitusionalisasi bagaimana pesan-pesan konstitusi itu bisa eh, apa namanya turun ya artinya bagaimana membadankan itu sehingga peraturan daerah itu eh, menjadi peraturan apa namanya eh, aturan yang mengikat kepada masyarakat di daerah ya yang mengatur kepentingannya begitu eh, itu bisa sesuai ya dengan aspirasi masyarakat dan kepentingan masyarakat. Nah, kemudian eh mengenai pembentukan perda ini adalah Uh, apa ya ya diatur di dalam undang-undang 23 2014 Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kemudian di dalam undang-undang 12 tahun 2011 di dalam uh, pasal 14 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan itu menampung kondisi khusus daerah dan kemudian penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, eh uh, saya melihat bahwa pembentukan peraturan daerah ini kecenderungannya di daerah mungkin kita sudah sama-sama eh, paham dan sama-sama tahu semua gitu ya selain mungkin dalam eh, praktiknya itu eh, cenderung ya mungkin eh, mohon maaf ya sering kita melihat adanya praktik apa namanya itu copy paste gitu ya langsung jalan singkat saja kemudian juga eh, mengenai apa namanya itu bahwa naskah akademik itu eh, apa namanya tidak menjadi sebuah keharusan ya jadi situ naskah akademik ya nah di sini kan Eh, apa ya kata dapat itu jadi tidak merupakan keharusan dia sehingga penyusunan peraturan daerah itu untuk substansi tertentu eh, tidak dibuat ke naskah akademik begitu. Nah eh, mungkin apa ya dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Eh, saya ingin menyampaikan Bagaimana kiranya begitu supaya di dalam apa namanya ini komunitas eh, perundang-undangan ini eh, bisa ya me, apa namanya itu mungkin melakukan perbaikan ya ataupun revisi atau apapun namanya lah begitu eh, intinya adalah bagaimana kita memastikan bahwa eh, proses eh, mulai dari perencanaan, kemudian penyusunan ya, kemudian pembahasan, pengesahan dan pengundangan itu eh, itu terpastikan dan dalam pikiran saya ini eh, partisipasi masyarakat itu bagaimana ya? Artinya masyarakat itu betul-betul punya partisipasi di situ. Nah, sehingga eh, in apa ya? di dalam tawaran pemikiran saya itu dan kita mungkin nanti di sini bisa mengomentarinya, ya bahwa eh bagaimana gitu artinya eh, sistemnya itu perlu ada apa ya eh, semacam sistem digitalisasi begitu. Eh, artinya eh hal tersebut eh, bisa dilihat dari apa ini eh yang saya utarakan di sini. Jadi mulai dari apa namanya itu aspirasi masyarakat ya, uh, mulai dari tahap penyerapan aspirasi itu uh, telah didata ya dan langsung diakses di apa namanya di server, artinya ini sudah uh, bisa dilihat ya, disaksikan itu uh, partisipasi masyarakat ya, penyerapan apa aspirasi masyarakat di daerah itu, kemudian dalam setiap tahapannya di jalan kan ya akan tampak di e, web dan masa masa nah, ini kita ingin menunjukkan bahwa inilah edukasi ya kepada masyarakat yang sebenarnya begitu Nah, sehingga nanti uh, tentu hal inilah yang akan dilihat gitu. Apakah nanti kemudian hal ini menjadi lain begitu dalam konteksnya tentu ya uh, kan nanti dia akan men <tuk> begitu bahwa inilah kita bisa kita pastikan bahwa semua tahapan-tahapan ini eh, sudah melalui hal-hal yang eh, sesuai dengan asas dengan peraturan perundang-undangan yang diatur begitu. Nah ini eh, yang eh, apa namanya bahwa di eh, selain juga tadi di yang sebelumnya masalah apa namanya masalah pemantauan itu, ya, masalah pemantauan ini terjadi tumpang tindih. Nah ini, jadi banyak yang ikut memantau di sini, ada DPD ya, kemudian BPHN, kemudian pemerintah daerah. Nah, sehingga di dalam eh, di dalam pasal 95A dan B ini kan, Undang-Undang 15 tahun 2019, atas perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian, kemudian masalah waktu lagi. ya Ini kapan dia eh, bisa mengevaluasi ini ya kan yang baru yang lama nah ini juga perlu adanya sebuah kepastian mungkin hal-hal inilah yang ingin apa namanya eh, supaya menjadi perbaikan ke depannya eh, saya pikir itu dulu saya tidak terlama-lama mungkin nanti kita bisa eh, bahas di dalam diskusi kita terima kasih mas dalan Terima kasih. Eh, kita beranjak ke pemateri ke yang kedua. Ada Mas Radian Salman. Ini Mas Radian Salman ini di Jawa Timur well known person gitu. Jadi, eh, Mas Radian Salman adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Erlangga dan eh, Mas Radian saat ini adalah koordinator program studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Mas Radian eh, lulus dari Fakultas Hukum Erlangga S1 kemudian S2-nya di Utrecht University itu ya Mas, Nederland lalu kemudian S3 di Universitas Erlangga dan eh, Mas Radian juga adalah seorang aktivis eh, bahkan pada saat ini Mas Radian adalah direktur program dari Legal Education Ethic, and Professionalism jadi ini kerjasama antara UNER dengan Nufik Belanda dan seterusnya dan seterusnya sangat panjang sekali CV-nya. E, mengingat keterbatasan waktu, saya memberikan kesempatan pada Mas Radian 10 menit dan setelah itu kita akan beranjak pada e, sesi tanya jawab. Dan saya mulai merekod, saya dan Pak Dodo mulai merekod pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak sekali. Silahkan, Mas Radian. Terima kasih, Mas Dahlan moderator yang saya hormati. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sangat uh, saya hormati. Saya muliakan uh, guru kita, Profesor uh, Maria Farida, yang saya hormati, uh, Prof. Fadli. Uh, sejawat saya, Mas Aan, Mas Rudi, uh, Mbak Fitri, dan uh, Bang Mirza, serta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mungkin akan melihat kepada dua aspek. Satu pada aspek eh, apa namanya? peraturannya, lalu yang kedua aspek dinamika di lapangan dalam konteks secara spesifik pembentukan perda di daerah. Kita berangkat pada beberapa kondisi sebagai konteks. Yang pertama Undang-Undang uh, 12 2011 uh, meletakkan perda provinsi di atas perda kabupaten-kota. Tentu ada dampaknya, Mas A'an tadi juga sudah menyebut. Lalu kemudian uh, terlepas apakah tumpang tindih atau policy untuk ease of doing business, itu lebih dari 3.000 perda dibatalkan oleh pemerintah pusat. Data di 2016. Lalu muncul setelah itu penguatan preview setelah putusan MK 137 eh, tahun 2015 yang kemudian eh, pembatalan eh, tidak bisa serta merta seperti sebelumnya. Eh, dari sisi perkembangan yang juga banyak disebut oleh sejawat semuanya tadi, itu Undang-Undang Cipta Kerja itu juga mengatur pemenang daerah dan perintah penyesuaian. Lalu konteks yang tidak pernah kita lupakan sebagai proses politik adalah dinamika hubungan DPRD di dan kepala daerah itu punya pengaruh terhadap proses pembentukan peraturan daerah dari beberapa kondisi sebagai konteks untuk menjadi pijakan pembahasan saya hanya mungkin mengambil tiga hal saja yang pertama perencanaan pembentukan perda eh, problem yang kemudian dihadapi oleh daerah saya kira kemudian adalah menguatnya wewenang pemerintah pusat ini tidak hanya soal eh, apa namanya E, makin terbatasinya apa yang harus diatur oleh perda karena banyaknya perintah pengaturan dari peraturan lebih tinggi di atas perda tetapi pemerintah menggunakan banyak instrumen lain misalnya instrumen e, capaian indikator kinerja utama ya itu akan e, misalnya dalam konteks indeks pembangunan manusia itu juga punya dampak terhadap e, DAU e, bagi daerah artinya e, ada kombinasi menguatnya wewenang pemerintah pusat dan pada sisi lain banyak perintah pengaturan ke perda yang sudah secara limit tapi dibatasi oleh peraturan lebih tinggi. Lalu kemudian dampaknya adalah kebutuhan kekhasan daerah itu makin kecil terakomodasi pada pengaturan di dalam peraturan daerah. Nah, karena itu kemudian dari sisi perencanaan program pembentukan perda akhirnya kesepakatannya cenderung menjadi formal. Saya ingin mengatakan formal itu ya sudah ini saya ambil sebagai inisiatif DPRD, ini saya ambil sebagai inisiatif pemerintah. Saya memberi concern terhadap konteks DPRD sebagai posisi representasi yang saya kira menggali, mengagregasi aspirasi publik untuk kemudian salah satunya dapat menjadi uh, substansi peraturan daerah itu cenderung lalu tidak terbangun karena faktor-faktor yang tadi di atas yang sudah saya sebutkan, e, ambil contoh misalnya bapak ibu, mari kita cermati prolegda dulu namanya seperti itu, sekarang program pembentukan perda, apa sih yang diambil oleh eh, Dprd? Di Bayangkan saya dalam eh, satu riset beberapa tahun lalu menemukan perda tentang dana cadangan saja untuk pemilu itu diambil oleh Dprd. Di yang hanya 5-6 pasal tadi. Ya. Artinya sesuatu yang jelas-jelas tidaklah bagian dari agregasi aspirasi masyarakat itu tidak diambil oleh DPRD. Di Bisa banyak faktor, salah satunya adalah makin kuatnya peran dari pemerintah pusat. Itu yang pertama yang saya temukan, saya amati dalam konteks perencanaan pembentukan perda dari sisi sekali lagi di perencanaannya. Yang kedua soal undang-undang cipta kerja lagi ya. Yang Mas Ibnu Samwidodo tadi menyebut ini juga adalah tsunami kecil bagi daerah ya. jadi pasca berlakunya undang-undang cipta kerja yang kemudian 45 PP dan apa 5 perpres itu kita lihat bahwa ruang lingkupnya yang sangat luas itu kita cermati adresat yang dituju untuk pengaturannya itu salah satunya pasti pemerintah daerah karena itulah sekali lagi ini berdampak luas kepada uh, daerah. Dan kalau kita temukan ada dua tipologis pengaturannya di dalam uh, rezim ciptaker itu ya, yang pertama mengatur wewenangnya. Misalnya bisa kita lihat di PP 5 2021 di pasal 15 ayat 2 lalu juga di pasal 21 ayat 1 di PP 7 2021. Yang kedua adalah eh, tipologi pengaturannya terhadap daerah itu adalah perintah pengaturan atau penyesuaian. Misalnya dapat kita lihat di pasal 100 ayat 1 PP 40 2021 ya. Dan eh, pasal 31 ayat 1 itu sebelum saya tuliskan bahwa itu adalah PP ya, PP dari Undang-Undang Ciptaker. Nah, ini punya dampak yang tidak sedikit ya, punya dampak yang tidak sedikit. Sayangnya dalam beberapa aspek dampak ini sebenarnya di daerah tidak terlampau menjadi bacaan. Saya ambil contoh ya. Sekarang banyak daerah yang mengubah perda RPJMD-nya. Karena apa? Karena faktor Covid ya sehingga data apa capaian kinerjanya eh, harus ditata ulang. Tetapi misalnya dalam konteks Jawa Timur yang RPJM perdanya baru disetujui bersama kemarin, itu eh, bacaan pemerintah daerahnya eksekutifnya terhadap dampak Undang-Undang Cita Kerja apa yang harus dilakukan dan seterusnya tidak tampak. Jadi artinya eh, apa namanya legislasi nasional kita masih kadang-kadang tidak dibaca dampaknya terhadap daerah oleh pemerintah daerah itu sendiri ya nah karena itu kalau di daerah ada dua pilihan bentuk hukum yang nantinya harus di apa cermati di dalam melaksanakan undang-undang itu ada yang tidak perlu memang langsung diimplementasikan tapi pilihannya dalam perda atau perkada nah saya dalam beberapa advice terhadap pemerintah daerah Uh, tidak menyarankan sama sekali model uh, omnibus mini untuk daerah, tetapi lebih baik clustering, kodifikasi atau uh, per isu. Ada satu contoh yang sebenarnya juga menarik di Jawa Timur yang menjadikan 13 belas itu dalam uh, satu uh, perkub yang uh, sama sebenarnya isunya, sehingga ini bersifat uh, kodifikasi. Nah, ini yang uh, daerah perlu uh, baca dan -cluster ketentuan pasal apa saja yang diperintahkan itu memang sangat banyak ya. Saya mengidentifikasi sampai dengan bikin tabel itu ada 110 halaman untuk mengidentifikasi perintah dan apa yang harus diatur oleh daerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, DPRD dan kepala daerah dalam pembentukan perda yang saya kira dinamika politik harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena ini dua institusi politik ya. Nah artinya kemudian pembentukan perda itu tidak lepas dari konfigurasi politik. Eh, dinamikanya sangat luas. Ambil contoh saya ada di daerah eh, membuat satu perda perdanya bernama eh, pengelolaan barang milik daerah itu membutuhkan waktu tiga tahun ya yang tidak uh, dapat dinalar secara rasional karena apa? Karena Perda BMD itu sebenarnya hanya melaksanakan PP BMN. Nah, inilah yang kemudian di luar itu kita perlu memikirkan kerangka tentang tatib dan batasan waktu untuk pembentukan peraturan daerah. Ini yang yang perlu dipikirkan. Lalu kemudian pada sisi lain, kalau memang mau menang kepala daerah secara hukum di berbagai peraturan perundang-undang lebih luas dan kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan dibanding DPRD, di sehingga dukungan keahlian pun lebih memadai di eksekutif, termasuk dukungan keahlian di dalam pembentukan peraturan daerah di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini perlu dipikirkan desain struktural yang lebih memanusiakan dalam tanda kutip ya peran DPRD di, di dalam proses ini karena dukungan keahlian yang juga sangat terbatas. Lalu pembentukan perda itu pasti menjadi ruang interaksi kepentingan yang itu dampaknya tidak sedikit jangka waktu proses pembentukan ya. Lalu kemudian upaya untuk menguatkan DPRD dan kepentingan DPRD. Nah, apa akibat dari ini? Salah satunya yang perlu kemudian kita riset adalah banyak dan menguatnya peraturan kepala daerah. Ya, ambil contoh, ya, ambil contoh. Nah Bapak Ibu bisa sekarang juga bisa masuk ke JDIH-nya Surabaya. Surabaya itu 2020 perdanya cuma lima, 2021 menghasilkan tiga, ya, sampai hari ini. Tapi peraturan wali kotanya itu sudah 54 ya untuk tahun ini memang itu tidak bisa diukur hanya dari jumlah, tapi kita bisa pilah-pilah judul-judulnya. Ya, contoh misalnya setelah PP BUMD, daerah harus mengubah bentuk hukumnya. Misalnya PDAM harus merubah menjadi perumda. Ya, jangka waktunya jelas sebenarnya ada batasannya. Nah, karena tidak selesainya proses, ya, substansi yang kemudian tawaran apa DPRD ingin melakukan penguatan misalnya dalam proses pemilihan direksi dan seterusnya maka kemudian kita lihat ada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang perubahan organ eh, eh, di dalam BUMD yang seharusnya itu pada level peraturan daerah nah inilah sekali lagi kemudian kita perlu mencermati banyak dan menguatnya peraturan kepala daerah di uh, dalam konteks uh, apa, uh, hukum di daerah. Yang terakhir poin saya yang tadi juga sempat disinggung oleh Mas Aan yaitu perda provinsi dan perda kabupaten. Uh, pertama kita perlu mungkin uh, mengevaluasi secara lebih mendalam rasionalitas pengaturan hirarki perda. Kenapa uh, seperti itu perda provinsi lebih tinggi? lalu kemudian pedagang kabupaten kota karena dari aspek wewenang dan pembagian urusan itu banyak tidak relevannya gitu karena sudah dibagi pajak jelas yang namanya pajaknya provinsi itu itu pajaknya kabupaten kota itu ya pajak penerangan pajak hotel pajak restoran dan seterusnya karena itu menjadi tidak relevan 100% meletakkan diragi seperti itu. Nah, dari sisi institusional yang tadi disebut Mas an ini makin memperkecil otonomi kabupaten-kota dan jelas memperbesar peran wakil pemerintah pusat di daerah. Nah, ini memang bacaan yang saya kira uh, lebih meletakkan peran di, uh, pemerintah pusat di negara kesatuan daripada uh, prinsip otonomi. Dua isu yang juga dibahas, dua isu juga yang di uh, oleh hakim konstitusi juga disinggung di dalam putusan apa namanya 153. Nah, dari sisi proses penguatan preview ya sekarang ini itu berkontribusi pada lamanya protes tapi tidak membangun dialog dalam proses legislasi. Maksud saya begini, bayangkan kabupaten kota di DPRD-nya dan bupatinya dalam proses yang cukup lama sudah menghasilkan persetujuan bersama kirim ke pemerintah provinsi yang dihadapi di pemerintah provinsi itu adalah teknokrat di bidang hukum ya yang memberikan catatan-catatan tertulis ini bertentangan ini tidak bertentangan yang itu tidak ada proses dialogisnya ya kecuali hanya hasilnya seperti ini nah ini yang yang apa namanya begitu dikembalikan DPRD-nya menjadi enggan, dan seterusnya prosesnya menjadi lama dan itulah, kemudian kita perlu, saya kira, memikirkan dalam konteks eh, perda, khususnya lebih ketat mengatur bagaimana, eh, apa namanya, eh, prosedur formalnya, tetapi eh, penting juga membangun dialog dalam proses legislasi di dalam konteks preview. Ya. Saya kira, itu semua catatan saya terhadap dinamika untuk daerah. Saya kembalikan pada moderator Mas Dahlan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih eh, Mas Radian. Memang ada persoalan-persoalan juga di level daerah. Bahkan secara sederhana, kalau kita sering melihat materi muatan dari peraturan daerah itu, nampak sekali seperti mengcopy paste apa yang ada di dalam eh, PP peraturan menteri dan seterusnya. Maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sampai sejauh mana wewenang yang sebetulnya diatur dan lain sebagainya. Kita masuk kepada sesi tanya jawab, eh, Pak Dodo. Siap, Mas Dahlan. Saya sudah ya. hadir. Ya, ini banyak sekali pertanyaannya, Mas. Eh, silahkan, Mas Dodo mulai meng-host. Sembari saya juga sudah menulis lebih dari 15 pertanyaan. Eh, silahkan, Mas. Ya, makasih, Mas Dahlan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Saya dan Mas Dahlan di sini sebagai moderator cukup ya cukup jujur cukup kaget dengan banyak sekali pertanyaan yang masuk di dalam kolom chat room Zoom ini. Ini menunjukkan bahwa antusiasme sangat tinggi dari Bapak Ibu sekalian untuk kemudian sama-sama bagaimana sih undang-undang 12 2011 ini ke depannya. Nah, tapi sekali lagi karena kami mohon maaf keterbatasan waktu kalau mau dijawab semua, pasti nanti sampai maghrib nggak akan selesai, diskusinya akan sangat panjang. Untungnya hari Sabtu, nggak ada yang puasa. Kalau ada yang puasa, ketabrak sama buka nanti. Nah, Bapak-Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari kolom chat kepada masing-masing narasumber. Ada Prof. Maria Farida, ada Prof. Fadri, dan Pak Aan. Masing-masing nah, mungkin, saya pilih memang sengaja, saya pilih beberapa pertanyaan yang Cukup mewakili dari tema besar kita pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini dari Vandrian Hadistianto, Vandrian Hadistianto dari Universitas Pamulang. Nah, pertanyaan ini ditujukan yang pertama, tentunya tentu saja kepada Prof Maria. Nah, pertanyaan dari Vandrian untuk Prof Maria, bagaimana Prof Maria menurut pandangan Prof Maria? Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 tahun 2020 yang dibentuk melalui metode Omnibus Law dan tidak sesuai dengan lampiran 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Nah, tidak sesuai yang dimaksud yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020 berbentuk gabungan antara Undang-Undang baru dan Undang-Undang perubahan. Itu pertanyaan yang pertama dari Vandrian. Dan pertanyaan yang kedua untuk Prof. Maria, masih Prof. Maria dari sukarnain tapi sukarnain ini tidak menyebutkan institusinya dari mana ingin bertanya bagaimana prof maria menyingkapi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang begitu banyak dan seringkali bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut tidak terkontrol dan bahkan seringkali keberagaman dan perbedaan kultur wilayahnya seringkali menjadi alasan untuk menguatkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tersebut. Sementara dalam praktek pelaksanaannya seringkali memaksakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah untuk diterapkan dan melampaui kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Itu dua pertanyaan terhadap Prof. Maria. Kemudian untuk Prof. Fadli dan Pak An, ini kebetulan ada pertanyaan yang cukup menarik dari saudara Novan. Novan ini dari kantor hukum dan organisasi UGM, pertanyaan untuk Prof. Fadli dan Pak Aan. Nah, pertanyaan dari Novan adalah normatifnya hirarki yang ditentukan di dalam pasal 7 Undang-Undang 12, nah, tetapi dalam prakteknya tidak serta-merta pendelegasian didasarkan atas hirarki tersebut. Misalnya, Undang-Undang Otsus Papua dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberikan delegasi kepada pemerintah daerah Papua dan daerah Pemerintah Daerah Aceh untuk membentuk perdakus atau konun kalau di Aceh bahasanya. Nah, sedangkan satu sisi mengutip pendapat dari Prof. Jimli, maka kenyataan ini merupakan perkembangan dari hierarki formal prosedural. Nah, hierarki ini yang ditentukan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 menjadi hierarki substansial fungsional yaitu kewenangan pengaturan berdasarkan undang-undang. nah bagaimana pendapat bapak pemateri berdua? nah itu sedikit pertanyaan dulu yang bisa saya sampaikan sebelum pertanyaan yang lain karena sekali lagi mohon maaf bapak ibu sekalian waktu yang sangat terbatas. Oke, yang pertama saya persilakan kepada yang terhormat prof. Maria Farida untuk mengomentari beberapa pertanyaan tadi, prof. monggo, prof. ya terima kasih. <tuh> ya kepada pak. Vandrian, ya. Pak Pandja Setianto, uh, ya kita itu Undang-Undang uh, Cipta Kerja memang itu suatu Undang-Undang yang memakai metode yang berbeda, tetapi kita kemudian masih harus melihat apakah kita itu pernah menetapkan bentuk peraturan yang seperti itu gitu ya, karena kalau kita melihat Undang-Undang 12 2011 itu yang membentuk adalah DPR dengan persetujuan di presiden juga. Dua-dua lembaga itu yang menetapkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Dan yang membentuk Undang-Undang Cipta Kerja juga mereka. Apakah mestinya mereka tidak tunduk pada Undang-Undang 12 tahun 2011? Itu yang pertama. ya kan? Karena dia membentuk sendiri dan dia memberikan cara bagaimana membentuk peraturan itu dalam lampiran 2 undang-undang 12 sudah dijelaskan. Kalau kita membentuk peraturan itu membentuk undang-undang itu bisa undang-undang biasa, undang-undang perubahan, perubahan pun bisa perubahan pertama dan perubahan selanjutnya, undang-undang pencabutan ataupun undang-undang eh, pengesahan ratifikasi perjanjian nasional. Undang-undang metode seperti omnibus law ini tidak pernah ada di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kita melihat pada metode yang tidak pernah kita pakai dan kemudian langsung kita terapkan. Dan itu tidak sedikit undang-undang yang dimasukkan di sana. Ya, paling sedikit 79 undang-undang itu ada perubahan-perubahan dan ada yang dicabut. ya. Jadi 81 undang-undang menjadikan satu. Kita itu dalam sistem yang menganut sistem Eropa kontinental, civil law. Di Belanda saja, kalau kita melihat di Belanda itu, dia mencoba untuk membuat omnibus law dalam lingkungan. Hidup. Ya, jadi dia membuat omgeving Tapi pada waktu dia membuat omgeving itu, maka dia tidak langsung menyatakan ini berlaku pada tanggal diundangkan. Tidak. Dia menyatakan berlaku tiga tahun kemudian. Dan bahkan setelah tiga tahun, itu ditunda lagi satu tahun. Dan karena ada pandemi ini, ditunda lagi satu tahun lagi, sampai 2022. Berarti mereka sendiri tidak yakin bahwa ini bisa diterapkan. Walaupun eh, di sana hanya 23 web yang dijadikan satu, tetapi sebetulnya isunya sama, tentang lingkungan. Nah, kita ini undang-undang yang dimasukkan dalam undang-undang Cepat Kerja itu paling sedikit 79 undang-undang itu yang diubah, yang dicabut, dan sebagainya. Untungnya dalam undang-undang ini ketentuan umum yang mengatakan siapa pemerintah, pemerintahan daerah, siapa pemerintah daerah, pemerintahan itu siapa, begitu itu sama. Untung saya cek semuanya. Padahal di dalam undang-undang yang bersangkutan, itu rumusannya bisa berbeda-beda. Gitu. Nah, karena kita mencoba untuk menerapkan itu, kemudian kita bisa melihat peraturan pemerintahnya bagaimana. Karena kalau kita melihat pada pasal 5 E2 Undang-Undang Dasar, di sana bahwa Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi setiap PP itu harus mengacu pada undang-undang yang mendelegasikannya. Nah, sekarang kalau ada tujuh 9 undang-undang yang dijadikan satu. PP-nya mengacu pada undang-undang cipta kerja atau juga mengacu pada undang-undang yang existing yang ada dalam undang-undang 79 undang-undang uh, 12 undang-undang uh, cipta kerja itu. Ini menjadi masalah. Dan bagaimana kemudian kalau undang-undang yang pertama itu kemudian diubah atau bahkan disebut ya, apakah dia akan mengatakan misalnya undang-undang kehutanan yang diubah dalam undang-undang cipta kerja dicabut judulnya saja itu akan sulit apalagi Indonesia ini suatu negara yang uh, secara perundang-undangan banyak permasalahan ya kalau Prof Hamid mengatakan sebagai hutan belantara begitu sulit untuk tertembus Indonesia seperti itu berapa uh, undang, uh, peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang masih tetap berlaku. Kemarin Prof. Fadil sudah mengatakan, lebih 200 lebih ya Prof. Ada beberapa undang-undang yang seperti eh, KUH pidana kita yang akan mengganti. Yang berikutnya saya rasa, saya membayangkan bagaimana seandainya pada suatu saat ya mungkin karena presidennya kan juga pasti berubah, presidennya nggak suka undang-undang ini nggak bisa dilakukan karena ada peraturan-peraturan pemerintah yang kemudian mengacu pada tiga undang-undang sekaligus gitu. Nah, saya membayangkan bagaimana seandainya nanti presiden yang berikutnya dia mengatakan kayaknya undang-undang itu nggak cocok lagi. Bagaimana kalau undang-undang cipta kerja itu dicabut? Apa yang menjadi dampaknya? Berarti dampaknya adalah seluruh undang-undang yang masuk dalam undang-undang cipta kerja itu harus diulang kembali, masuk atau enggak. Karena pasal-pasal dari undang-undang yang existing, yang masuk dalam undang-undang cipta kerja, dengan undang cipta kerja yang dicabut, maka ini berlaku atau enggak? Perubahannya atau Pencabutannya atau penggantian normanya itu, nah ini yang perlu kita uh, lihat karena mengubah sesuatu undang-undang tidak akan uh, begitu mudah. Kalau mengubah satu undang-undang itu bisa. Uh, maaf, kodifikasi. Kalau kita membuat kodifikasi itu akan lebih mudah karena itu satu topik gitu ya satu masalah undang-undang pemilu presiden undang-undang pemilu DPR DPD dan DPRD misalnya undang-undang tentang pemilihan kepala daerah undang-undang tentang gubernur bupati wali kota mau kita jadikan satu itu enggak masalah karena kita membuat satu klaster-klaster yang terdiri sendiri tapi undang-undang cipta kerja yang kita pakai ini sangat luas dan kadang-kadang kita mesti melihat nanti kalau undang-undang ini diubah namanya apa judul itu mempengaruhi materi yang ada di dalamnya. Tadi Mbak Fitri sudah mengatakan bagaimana kalau ada undang-undang yang kemudian sudah masuk dalam undang-undang cipta kerja mesti dicabut kembali atau diubah kembali begitu. Ya. Biasanya orang akan mudah undang-undang kehutanan yang diubah untuk kedua kalinya sudah dua kalinya. Tapi kalau undang-undang kehutanan ini sudah diatur dalam undang-undang cipta kerja, Apakah kita bisa langsung mengatakan undang kehutanan yang diubah untuk kedua kalinya, karena pernah diubah dalam undang-undang cipta kerja itu? Nah, kalau hanya diubah untuk kedua kalinya, orang akan melihat, "Oh, ini perubahan yang kedua." Kita melihat undang-undang aslinya, kemudian kita akan tanya, "Perubahan yang pertama di mana?" Ya kan, kalau mesinnya dengan cara yang selama ini dipakai. Maka kita akan mengatakan Undang-Undang Nomor sekian -Undang tahun sekian perubahan atas Undang-Undang Nomor sekian -Undang tentang kehutanan. Nah, sekarang Undang-Undang Kehutanan ini di, di, di uh, diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Tentu orang akan mencari Undang-Undang Kehutanan yang berlaku. Ini akan sulit. Ya kan? Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita lihat. Maka saya mengatakan coba kita uh, lihat kembali apakah ini cocok atau tidak saya rasa ini lebih mudah kalau kita memakai kodifikasi hal-hal yang serupa gitu kita jadikan satu gitu tapi kalau sangat banyak materinya dan bermacam-macam walaupun sudah ada kluster-kluster, tidak semua itu akan memudahkan bagi para pengguna ya sampai sekarang ini kemudian bagaimana kalau peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang di bawah bertengah dengan peraturan yang lebih tinggi Nah ini yang uh, sampai sekarang kadang-kadang orang mengatakan ini peraturan ini bagaimana karena uh, hierarkinya bagaimana ya uh, ada memang keputusan Mahkamah Konstitusi di mana dikatakan bagaimana kalau Perda itu kemudian dibatalkan oleh peraturan Menteri begitu atau peraturan Presiden gitu ya bagi saya sebetulnya itu yang tepat karena hierarki ini makna hierarki adalah bahwa peraturan yang di bawah harus bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya khususnya kalau kita melihat itu tentu apa yang eh, yang dilimpahkan memang. Karena peraturan daerah itu kan harus mengacu pada peraturan di tingkat pusat, sudah ada pemerintahan daerah sendiri. Nah, tapi memang di dalam eh, putusan MK dikatakan tidak boleh dibatalkan oleh menteri atau presiden, tapi harus ada pengujian material ke Mahkamah Agung dulu gitu permasalahannya ada kalau dalam peraturan perda-perda mau diuji ke Mahkamah Agung, pertanyaan saya adalah kapan dia mau mengujinya dan kemudian kalau menguji ke Mahkamah Agung itu ada biaya untuk pengujian itu. Ini berbeda kalau kita menguji ke Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi kan tidak dipungut biaya. Tapi kalau di Mahkamah Agung ada biaya itu. Dan apakah banyak orang yang kemudian akan mengajukan suatu peraturan daerah itu langsung ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang sebetulnya harus dilihat. Nah, karena ada putusan Mahkamah Konstitusi itu memang kemudian Kementerian Dalam Negeri membuat suatu acuan bahwa sebelum dia diundangkan, maka dia dibawa dulu ke Kementerian Dalam Negeri untuk di perbaiki dan disesuaikan gitu ya. Kalau dulu dalam undang-undang kan dikatakan kalau sekian hari tidak tidak diberikan persetujuan maka dia menjadi undang eh, perda itu ini ada cara baru dari Kementerian Dalam Negeri di mana kemudian perda-perda sebelum dia disahkan itu kemudian dibawa ke Kementerian Dalam Negeri kemudian disesuaikan dengan apa yang seharusnya dilakukan walaupun sebetulnya ini sesuatu yang tidak lazim tapi daripada Kementerian Dalam Negeri mengatakan daripada ini di judicial review maka mereka melakukan suatu penyusunan ini ada aturan-aturan tapi saya lupa nomornya berapa. Iya, saya rasa itu eh, apa dari saya dan eh, sekali lagi kalau kita melihat ada hierarki peraturan undang undangan dalam suatu negara kesatuan mestinya dari pusat dan daerah itu hierarkis. Tetapi kemudian kalau kita melihat kan ada peraturan-peraturan di tingkat daerah tentu ada hal-hal yang kekhususan-kekhususan yang tidak ada di Daerah yang lain di pusat pun nggak ada, mungkin ya. Jadi, mereka mengatur sendiri tentang hal-hal uh, yang di daerah itu memang ada, dan itu perlu diatur. Tentunya, kalau di daerah itu berbeda dengan daerah lainnya, tentu tidak bisa diuji dengan peraturan yang lebih tinggi, karena di yang peraturan lebih tinggi memang tidak akan mengatur. Nah, uh, kemudian yang saya sangat khawatir sebelumnya sekarang banyak perda-perda itu kadang-kadang hanya copy paste dari perda yang lain di daerah-daerah sekitar begitu ya saya pernah menemui bahwa perda itu kemudian dia ya betul semua sama tapi kemudian begitu dia memutulkan nama satu kabupaten atau kelurahan namanya tetap nama dari perda yang lama begitu nah ini yang perlu disikapi walaupun tentunya untuk perda-perda ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pun harus akan kemudian harus uh, lihat kembali karena perda perda itu kan macam-macam ya uh, apalagi kalau di Bali itu ya bisa ada yang secara adat dan secara uh, pemerintahan itu banyak hal yang bisa kita jelaskan tapi mohon maaf waktunya pasti uh, sangat sempit nanti kita diskusi di lain kesempatan kembali terima kasih Eh, terima kasih Prof. Maria, luar biasa pencerahan dari Prof. Maria terkait beberapa pertanyaan tadi. Ya, Bapak Ibu audiens, cukup banyak yang ingin bertanya langsung. Dari tadi saya lihat banyak sekali yang raise hand, raise hand dengan maksud untuk menyampaikan langsung. Tapi mohon maaf kami tidak bisa memberikan kesempatan itu karena untuk menjaga lalu lintas diskusi supaya tepat waktu, walaupun sebenarnya juga sudah molor waktunya ini. Untuk Prof. Fadli dan Pak An terkait dengan pertanyaan dari karenain UGM tadi Pak Monggo saya persilakan Prof Adli. Iya terima kasih Mas Mas Dodo sebagai moderator. Saya juga ikut ketawa ketika Prof Maria menyimak ternyata beliau tahu kalau perda-perda itu ada copy paste itu. Saya itu banyak dan sering terjadi Prof memang. Semua yang hadir di sini banyak yang tertawa Prof. Sempat-sempatnya juga Ibu. <laughs> Baik. Kebetulan saya juga memberikan tugas yang sama, Prof, kepada mahasiswa, mahasiswa tingkat magister top perancangan. Ya, seperti itu, Prof. Ternyata per datang ini hampir sama, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Maria. <laughs> Baik, saya akan mencoba pertanyaan untuk saya dan Pak Dr. An. Yang dinamakan khusus itu kan spesifik ya, Mas. Jadi itu saya kira Mas Rovan, artinya khusus itu tidak semuanya. Misalnya DKI, Aceh, Papua itu hal-hal khusus yang memang perlu diatur dengan khusus. Nah, karena khusus itu tidak berlaku untuk semuanya, aturannya juga memerlukan kekhususan. Dimanapun, saya kira selalu ada eksepsi-eksepsi semacam itu. Nah, di Amerika saja, kalau semuanya itu banyak berlaku hukum Inggris, tapi untuk dua negara bagian itu kalau tidak tidak keliru khusus berlakunya hukum-hukum Spanyol ya. Jadi selalu ada, selalu ada yang dikhususkan. Demikian pula untuk nah, tadi disebutkan contohnya Papua Aceh. Tapi sekali lagi yang disebut hierarki fungsional dan seterusnya itu nah, tidak semua daerah lalu eksepsional gitu. Tidak semua daerah eksepsional karena yang sekali lagi yang khusus itu hanya untuk daerah-daerah tertentu. Kalau secara filsafati, kalau tidak klimat karantar itu ya, pernah menyampaikan. Memperlakukan aturan umum pada daerah yang khusus itu sama dengan tidak adilnya dengan memperlakukan yang khusus pada semua yang sama, pada semua daerah. Karena itu menyamakan yang khusus dengan yang general itu tidak benar. Dan menyamakan yang general pada hal-hal yang khusus juga tidak benar. Untuk itu pengecualian-pengecualian sekali lagi kepada tadi, diatur dengan khusus untuk Aceh misalnya karena kondisinya seperti itu kemudian Papua seperti itu nah itu dengan pertimbangan pertimbangan rasional pertimbangan-pertimbangan yang dibenarkan hukum, maka itu saya kira dibolehkan. Saya lebih cenderung seperti itu untuk memandang persoalan-persoalan uh, pendelegasian yang sifatnya fungsional tadi. Bukan melegitimasi nah, sama dengan misalnya undang-undang dasar membolehkan delegasi dari undang-undang kepada Perda. Sekali lagi, mungkin itu hanya untuk yang spesifik seperti Prof Maria barusan menyinggung karena ada kehususan. Jadi tidak semua langsung dari undang-undang ke Perda. kalau seperti itu kan ya repot ya. Walaupun undang-undang dasar memberikan pintu sekali lagi untuk hal-hal yang umum, aturan itu kan sifatnya umum. Untuk hal-hal yang khusus, kondisional karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang rasional dan dibenarkan oleh undang-undang maka juga dibolehkan. Saya kira itu jawaban saya untuk Mas uh, Novan kalau tidak keliru tadi ya yang bertanya tentang itu. Saya kira demikian Mas Oke. Ibnu Samidodo. Terima kasih. Mas. Ya, terima kasih Prof. Fadli. Monggo langsung Pak Dr. Aan untuk menanggapi pertanyaannya semua mm. karena ditujukan pada panjang berdua. Ya. Terima kasih Pak Dodo. Uh ini memang saya lihat di room chat Pak, sangat banyak pertanyaan dari mohon izin ya Pak Duduk mungkin tidak hanya pertanyaan tadi kan sudah Pak Novan kan sudah dijawab oleh Prof Fadli kalau saya jawab hal yang sama saya kewalahan nanti ya, Pak Duduk. Nah saya hanya mengidentifikasi aja beberapa pertanyaan karena mungkin kesempatan saya hanya akan diberi satu kali saja ini Pak Moderator. Pertama adalah terkait dengan ini sekarang isu yang paling banyak ditanyakan juga ini oleh Pak Albius, Pak Andi Yuli, kemudian Bu Herawati Hadi kurang tahu ini Bapak atau Ibu mohon maaf, kemudian dan juga peserta yang lain yaitu soal adanya Perpres 68 ini, Bapak-Ibu sekalian Perpres 68 2021 tentang pemberian persetujuan Presiden terhadap rancangan peraturan Menteri atau Kepala Lembaga nah, memang begini, problemnya kalau menurut saya adanya Perpres ini jadi kan tadi sudah kita bahas soal di dalam hierarki, bahasanya untuk peraturan presiden itu ada di bawah PP, kemudian langsung ke Perda. Nah sementara untuk peraturan eh, menteri, kepala lembaga itu kan di Pasal 8 ayat 1. Nah sekalian menjawab dari eh, Bu Dek Julian. Kalau saya mengutip pendapat Prof Hajo, itu menyatakan bahwa kekuatan mengikat dari peraturan itu juga sangat tergantung selain hierarkinya itu pada pejabat pembentuknya. Jadi tingkatan struktur dari pejabat pembentuknya. Kalau strukturnya menteri lebih tinggi dari gubernur, dari bupati, maka peraturan yang dibentuk oleh menteri itu nanti hierarkinya mengikuti kedudukan dari menteri tersebut sehingga di atas gubernur sama uh, kepala daerah atau bupati wali kota. Nah itu dalam dalam satu sisi jadi kekuatannya di sana. Nah hubungannya dengan peraturan presiden 68 2021 ini kan semakin membuat ruwet menurut saya dalam hierarki. Kenapa? Peraturan menteri dan peraturan kepala lembaga ketika mendapat persetujuan dari presiden, ya, maka, statusnya menjadi tidak jelas. Ini peraturan presiden, ataukah peraturan menteri, atau peraturan kepala lembaga? Karena di situ sudah terdapat persetujuan dari presiden. Nah, ini problemnya di situ. Nanti, kalau mau diuji, misalnya, ini ada pengujian peraturan menteri bertentangan dengan peraturan presiden, atau peraturan menteri bertentangan dengan PP. PP ditandatangani presiden peraturan presiden ditandatangani presiden. Nah, kalau nanti terjadi peraturan menteri atau peraturan kepala lembaga bertentangan dengan perpres, perpres yang lainnya bukan perpres ini, terus di dalamnya kan ada unsur presidennya. Satu presiden memberikan persetujuan berdasarkan perpres 68 2021, Yang satu presiden mengatur sendiri soal materi yang diujikan menjadi batu ujinya. Ini menjadi sebuah konflik dalam pengujian akan menyulitkan proses pengujian. Jadi menurut saya ini kok tidak pas ya. Adanya persetujuan presiden kepada uh, peraturan menteri dan peraturan lembaga. Seharusnya cukuplah delegasi itu kepada pada waktu proses harmonisasi dan sudah ada harmonisasi dan itu dilakukan kan antar KL antar kementerian lembaga. Seharusnya selesai selesai di selesai di antara pembantu-pembantu presiden. Presiden jangan ikut-ikut lagi gitu. Kalau tidak ya dicabut saja tidak perlu ada peraturan menteri, tidak perlu ada peraturan kepala lembaga, cukup semuanya peraturan presiden. Jadi tidak perlu seperti ini semakin ruwet gitu. Kalau menurut saya, oke okay, kalau memang presiden mau mengambil semuanya, toh memang kewenangan ada di presiden sebagai penyelenggara kekuasaan negara pemerintahan kan. Nah, kalau memang presiden sudah tanda kutip tidak percaya pada menterinya untuk mengatur, maka semuanya seharusnya presiden saja yang membuat. Semuanya harus dalam bentuk peraturan presiden. Ya. Ada PP untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan presiden untuk menjalankan pemerintahan. Nah, tidak perlu lagi ada peraturan menteri. Seharusnya begitu kalau 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 ada seperti ini, ini semakin lewat. Itu satu. Yang kedua, pasal tiga kalau kita lihat di dalam Perpres 68 itu juga sangat ambigu. Semuanya harus mendapat persetujuan. Kemudian ayat 2 nya ada kereta-kereta tertentu. Ini kan bertentangan. Ini bukan bukan norma pengecualian ini. Kalau pengecualian itu mudah memahami, ya dikecualikan dari yang harus mendapat persetujuan presiden. Ya, tapi ini bukan norma pengecualian yang di pasal tiga itu. Nah, sehingga kalau yang norma pertama mewajibkan semuanya, norma kedua membuat kriteria ini akhirnya normanya bertentangan. Nah, ini satu hal dan yang terakhir di pasal sebelas itu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan perpres ini diatur dengan peraturan sekretaris kabinet. Saya tambah bingung lagi nih, muncul muncul peraturan lembaga lagi namanya peraturan sekretaris kabinet di sini. Jadi saya kira kok perpres 68 tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang terakhir ini ada pertanyaan terkait dengan perdes dan peraturan kepala daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Perdes itu kan sebagaimana kita ketahui dibentuk oleh kepala desa bersama BPD. Sementara kalau peraturan kepala desa itu kan pelaksanaan dari perdes, hanya dibentuk oleh kepala desa saja. Nah, seharusnya yang dicantumkan dalam Undang-Undang 12 kan perdesnya, bukan perkadesnya, peraturan kepala desanya. Nah, ini yang tadi makanya usul saya seharusnya kalau ada revisi Undang-Undang 12 ya perdesnya yang seharusnya dimunculkan, bukan perkadesnya masa turunannya dimunculkan sebenarnya induknya tidak. Dan ini agar juga sinkron dengan undang-undang desa. Undang-undang desa sudah jelas ada nomor bantu protes. Saya kira itu Pak Dudo. Ya, terima kasih. Ya Pak An, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Pak Dahlan, uh, untuk berikutnya, monggo silakan Pak Dahlan. Ya terima kasih. Uh... Pak Dodo, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya sangat perlu untuk dijawab oleh Profesor Fadlin. Juga ada pertanyaan dari Hakim PTUN di Papua kalau tidak salah. jadi seperti ini. Singkat cerita, Prof. Seringkali sekarang materi muatan yang semestinya diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu kemudian diatur dalam keputusan atau bahkan itu kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui sebuah surat edaran dan semacamnya. Dan itu uh, diduga uh, untuk apa namanya itu di merupakan siasat supaya itu tidak menjadi bagian dari seng, uh, objek dari hak uji material yang ada di Mahkamah Agung itu karena ini memang tidak seperti itu. Bagaimana Prof uh, menyikapinya? Ternun. Ini ke saya. Apa bapak-bapak yang lain nanti tak kebagian waktu sekarang. Oh, iya, barangkali ya. singkat dan nanti yang yang lain juga gitu. Iya. Karena ditujukan nah, namanya negara hukum ya, bukan negara bukan negara kebijakan. Jadi aturannya ya harus aturan yang benar, peraturan perundang-undangan. Jangan sampai mendegradasi hak ya, lalu kalau ada apa, -apa tentuannya kan kacau itu ya. Karena diatur hanya dengan surat edaran ya bahasanya bahasa kasarnya sih surat edaran yang surat yang diedarkan saja Nah, itu kan mendegradasikan ya kewenangan yang dimiliki rakyat untuk mendapatkan hak-haknya. Surat edaran apa sih kedudukannya kan begitu masalah Nah, itu sangat disayangkan dalam negara hukum banyak aturan kebijakan ya. Aturan kebijakan itu yang kadang-kadang malah mengacaukan aturan hukum yang berlaku. Itu kan ironis sekali. Negara hukum bukan negara kebijakan ya boleh sekali-sekali pakai kebijakan. Apabila betul-betul tidak ada aturannya, baru itu pun dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ya mohon maaf saya tidak mengerti. Barangkali begini, karena kalau dibuat dalam bentuk misalnya perda atau PP itu tidak akan dibaca dari presiden ke menteri, menterinya disposisi ke katakanlah putih atau kabiru. Kapirnya karena tebal diskusi lagi kepada kabak gitu kan, terus ke kasubag, akhirnya nggak ada yang baca itu kan. Kemudian diturunkan ke daerah, ke gubernur. Gubernur juga baca tebal kabiyur lagi mas, akhirnya nggak ada yang baca. Tetapi apabila dibuat surat edaran, lalu orang kan surat edaran tentang ini, gampang dicermati. Oh cuma satu halaman selesai. Nah kira-kira itu persoalan yang sering muncul karena ya mohon maaf dalam tanda petik saya tidak mengatakan semua pejabat itu malas tidak saya cuma mendengar benar ini serius dari salah seorang anggota DPR yang senior dan beliau mantan menteri itu pernah bilang bahwa banyak ya banyak titik-titik ini yang kata beliau itu malas baca bahkan nggak mau baca benar ini serius ini benar ini ucapan beliau jadi kata beliau malas bahkan tidak mau baca Nah, sekali lagi, ini negara hukum, bukan negara kebijakan, jadi mari tata hati bersama. Karena ada maksudnya bernegara hukum itu, termasuk diantaranya adalah menjamin hak-hak warga negara. Nah, ketika pejabat berbuat selalu saya kan tidak mengeluarkan peraturan, saya kan cuma surat edaran, kan begitu akhirnya. Nuntutnya gimana kalau ada sesuatu yang merugikan masyarakat? Jadi hak masyarakat terdegradasi oleh aturan-aturan semacam itu ini perlindungan menjadi kurang padahal dimanapun negara hukum perlindungan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya itu itu adalah bagian dari hak-hak mereka yang harus ditegakkan. Saya kira demikian Mas Dahlan. Semoga bisa memberikan penjelasan. terima kasih Prof. untuk Mbak Fitriani Ahlan Syarif, ada pertanyaan tentang kondisi di mana proses penyusunan undang-undang kita kerja itu diduga dan bahkan terbukti telah mengabaikan prinsip keterbukaan. Jadi eh, banyak bukti, evidence yang menunjukkan bahwa dalam proses penyusunannya ini tidak melibatkan masyarakat secara langsung, tidak mengakomodasi keinginan-keinginan eh, dan kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Nah sebenarnya standar keterbukaan dalam proses penyusunan sebuah rancangan undang-undang itu seperti apa sih? Oke, okay, langsung ya Mas Dahlan ya. Oke, okay, terima kasih pertanyaannya. Uh, jadi gini, bertanya mengenai partisipasi publik yang ideal dalam satu undang-undang aja, kalau saya merujuk satu undang-undang aja, itu punya problema tersendiri, dan biasanya pun tidak uh, mewujudkan partisipasi yang ideal dalam pembahasan satu undang-undang saja pun, masih belum bisa dikatakan ideal dengan mudah gitu ya. Nah, persoalan lain adalah undang cipta kerja. Suatu undang-undang ketika ada partisipasi, pasti yang harus dipikirkan adalah siapa adresat dari undang-undang tersebut yang harus ditanya e, apakah Anda bagaimana kalau misalnya jangan peraturan ini akan mengatur demikian gitu kan. Poinnya adalah suatu peraturan adalah norma yang mengatur banyak orang dan banyak orang itu akan ter, akan dituju dengan adresat atau subjek yang diatur. Yang mesti dipastikan apakah orang-orang yang diatur tersebut, adresat-adresat tersebut ditanya, diajak untuk memberikan kontribusi. Nah, masalahnya orang yang ditanya pun punya kepentingan yang berbeda. Tidak semua dalam satu kelas satu kepentingan yang sama. Perancang peraturan atau pembuat kebijakan juga harus memastikan siapa saja orang-orang yang terlibat di kelompok mana yang diuntungkan, di kelompok mana yang e, diuntungkan dan kemudian kelompok mana yang mungkin dirugikan sehingga fokus partisipasinya mungkin harus lebih banyak tanya kepada orang-orang yang akan dirugikan karena dia mungkin akan berimbas lebih buruk gitu ya dibanding yang diuntungkan. Kemudian Masalah lain adalah satu kelompok yang diuntungkan pun bisa ada beberapa kelompok, gitu. Jadi, untuk yang ideal adalah harus memastikan pihak-pihak mana yang e, dua pihak tadi, dan kemudian satu kelompok pun ada beberapa pihak. Dan kalau saya sebenarnya ada juga e, indikasi lain, adalah kaum-kaum minoritasnya, kaum-kaum yang tidak punya akses lebih mudah. Kalau pengusaha sama buruh, mungkin pengusaha akan lebih mudah ke DPR ke tempat ke anggota dewan pemerintah tapi kalau misalnya buruh mungkin lebih sulit gitu jadi begitu kita membuat kebijakan oke okay, kita harus ngeburuh tapi buruhnya kelompoknya mana lagi nah itu satu begitu kita masuk undang-undang ke cipta kerja yang punya klaster cukup banyak artinya lebih banyak lagi orang yang ditanya dengan waktu yang sangat terbatas artinya tantangannya juga lebih tinggi lagi gitu ya jadi kalau bertanya gimana sih e, proses yang ada di undang-undang cipta kerja ya saya pasti bisa menduga bahwa partisipasinya jadi lebih sulit dibanding partisipasi pada undang-undang biasa karena klasternya, adresatnya, subjeknya yang diatur cukup luas sehingga orang yang harus diatur pun akan lebih banyak. kira-kira secara sederhana begitu, Mas Dahlan. Terima kasih, Mas Rudi. Barangkali eh, menambah apa yang telah disampaikan oleh Mbak. Iya, memang. Uh, uh, omnibus metode omnibus ini memang permasalahan utama ada di partisipasi ya karena luasnya dan ini memang juga dialami dialami juga sama negara-negara lain yang memang menggunakan omnibus ya Kanada Amerika Israel itu menyatakan bahwa karena luasnya cakupan ini malah menjadi demokratik gitu ya demokratik itu ya tidak mengajak partisipasi publik kan begitu ya. Namun memang permasalahan partisipasi publik ya di Indonesia pun sebenarnya jadi permasalahan. Kenapa? Kalau kita lihat di undang-undang itu bab-bab terakhir itu biasanya ada itu partisipasi masyarakat itu. Tapi bagaimana sebenarnya konteks aplikasinya yang sangat sulit ya, bisa baik di pusat maupun di daerah. Memang dalam prosesnya biasanya dalam secara teknis kan ada namanya apa namanya rapat dengar pendapat ya. Rapat dengar pendapat umum itu dilakukan oleh parlemen sebetulnya. yang tadi katakan Kapitri dia mengundang uh, apa namanya? spesifik uh, apa namanya? kelompok uh, masyarakat ya yang terdampak misalnya disabilitas kemudian uh, tapi memang uh, partisipasi publik ini tidak pernah ada juga apa sanksinya gitu ya. Dan tidak pernah juga terukur bagaimana sebetulnya partisipasi publik ini di apa namanya diaplikasikan, kenapa? Karena modal Indonesia ini kan modal perwakilan, jadi pembentuk undang-undang seperti DPR maupun DPD itu dianggap sudah mewakili sebenarnya masyarakat ini. Oleh karena itu, sebenarnya undang-undang Cipta Kerja jalan terus tiap minggu, tiap minggu dia rapat, kemudian itu dianggap bahwa ya, oke okay lah, DPR ini lah menjadi apa namanya wakil dari masyarakat. Nah, ini memang ke depan memang harus juga mungkin di apa ya diatur ataupun diperbaiki mengenai partisipasi publik ini, terutama sanksi ya kita sanksinya seperti apa misalnya, apakah dia menjadi uh, kalau memang dipertegas Indonesia ini kan sangat sulitnya adalah kita ini sangat positivistik ketika tidak ada sanksi maka itu akan dianggap menjadi bukan suatu pelanggaran ya. Nah mungkin itu yang bisa saya tambahkan, jadi memang uh, partisipasi publik ini uh, menjadi apa ya. Hal-hal yang tidak selesai di Indonesia, Pak, Pak Muhammad Dahlannya, meskipun uh, Parlemen sudah melakukan upaya-upaya ya, baik dengan RDPU, memanggil ahli dan lainnya. Uh, terima kasih, Mas Rudi. Memang persoalan undang-undang kita kerja ini uh, kontraproduktif gitu ya dengan usaha untuk apa meningkatkan kualitas dalam proses penyusunan peraturan perundangan bahkan kita belum beranjak gitu negara-negara lain sudah bicara tentang proses penyusunan peraturan undang undangan yang aksesibel dan inklusif misalkan kita masih berputar di keterbukaan Berikutnya eh, pertanyaan untuk Mas Radian Salman dan Pak Mirza ya eh, Mas Radian ini ada pertanyaan yang memang ditujukan untuk eh, Mas Radian soal eh, seringkali di daerah kepala daerah itu kemudian lebih powerful katanya daripada DPRD dan ini juga uh, dipicu oleh kondisi di DPRD sendiri ada fraksi-fraksi yang kemudian antara satu fraksi dengan yang lain itu tidak solid sehingga kemudian melemahkan tiga fungsi DPRD terutama dalam fungsi uh, pengawasan dan barangkali juga dalam fungsi legislasi gitu sehingga kepala daerah menjadi dominan dan kebijakan-kebijakan itu nampak lebih diarahkan pada kepentingan dari kepala daerah sendiri. Nah ini seperti apa mas uh, jawabannya? Ya, uh, makasih Mas Dahlan dan makasih yang sudah merespon isu ini. Saya kira begini: uh, di Undang-Undang uh, Pemda, uh, kita juga bisa mengidentifikasi bahwa kedudukan, uh, bukan kedudukan sebenarnya, tapi kewenangan kepala daerah itu memang lebih banyak, lebih luas, dan karenanya, dalam beberapa aspek, juga lebih kuat. Lebih kuat itu, misalnya, juga kita lihat susah untuk menurunkan uh, kepala daerah dengan alasan-alasan yuridis -alasan ya. tertentu ya. Itu satu poin. Poin lain adalah yang perlu kita cermati ini juga ya. tidak terlepas dari uh, proses yang uh, disebut sebagai konfigurasi politik di daerah. Ini persis juga sama di level nasional saya kira. Hari ini kan tidak ada kekuatan uh, politik yang mengimbangi pemerintah ya. Uh, kalau saya sedikit ke omnibus tadi, misalnya uh, tugasnya partai tidak lagi um, me, me, menyerap aspirasi. Ya. Tugasnya DPR tidak lagi menyerap aspirasi, tapi bagaimana uh, Undang-Undang Cipta kerja itu goal. Karena apa? Karena framework konfigurasi politiknya sudah jadi satu. Ya. Uh, ini juga tidak lepas dari... Uh, model pemilihan yang kutil efek itu ya yang koalisi sejak dini uh, sehingga uh, ada asumsi kalau berangkat bersama-sama ya selesainya harus bersama-sama daerah pun juga mengalami hal tersebut nah karena itu tadi saya bilang uh, konfigurasi politik daerah itu juga menentukan uh, substansi dan proses di dalam pembentukan peraturan daerah nah uh, yang tak kalah Menariknya, tentu yang juga disinggung oleh Prof. Maria yang copy paste antar, antar uh, perda itu juga DPRD sekarang, kan? Juga harus agak uh, kreatif karena dia kena perpres uh, yang membatasi aktivitasnya, ya, uh, membatasi pendapatannya, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian muncul ruang-ruang yang ingin memperkuat DPRD uh, lewat pasal-pasal yang jadi kepentingan DPRD itu wajar secara politik ya Sekali lagi itu wajar secara politik tetapi ini yang kemudian mengakibatkan proses pembentukan perda itu enggak terukur jangka waktunya ya ada yang sangat cepat ya, ya. tapi ada yang bertahun-tahun tidak pernah selesai hanya karena satu dua pasal yang eh, tidak pernah tuntas untuk dibicarakan nah ini dari sisi yang saya bilang tadi dari sisi pengaturan formil tata cara prosedur ini perlu dilihat kembali bagaimana agar proses ini berlangsung lebih cepat ya cepat dalam pengertian tentu tidak meninggalkan aspek yang berkaitan dengan partisipasi cepat dalam arti juga didukung oleh mekanisme dan institusi keahlian yang memadai sehingga apa yang dihasilkan juga sudah bagus tetapi kembali yang paling basic bagi saya apa yang saya sampaikan mungkin tadi ideal, dukungan keahlian dan seterusnya tapi sekarang kenyataannya banyak peraturan daerah itu hanya melaksanakan peraturan lebih tinggi. Jadi ya untuk apa sebenarnya hal-hal yang tadi gitu ya. Jadi makin menguatnya peran pemerintah pusat maka pembentukan regulasi di daerah juga makin lemah saya kira ya. Saya kira itu respon saya, Mas Dahlan. Terima kasih atas pertanyaan dari partisipan. Terima kasih, Mas Radian. Yang terakhir untuk Pak Mirza. Ini ada satu pertanyaan yang diulang gitu, dan ditulis urhen. gitu katanya. Apa bisa itu civil society itu atau misalkan ada dewan pers fenomena di Medan itu, apakah bisa dewan pers itu mengintervensi pemerintah daerah itu melalui sebuah surat edaran? Gitu, katanya. Atau barangkali itu himbauan. Barangkali Pak Mirza lebih paham kondisinya dan bisa memberikan penjelasan. Silahkan Pak. Ya. Terima kasih, Mas Dalan. Ya tadi eh, sudah disampaikan sebelumnya oleh Prof. Fadli bahwa kita ini kan konteksnya negara hukum ya. Artinya kebijakan itu kan tidak bisa serta merta menegasikan eh, aturan hukum. Nah. Eh, hal tersebut saya pikir apa ya surat edaran yang dimaksud tadi oleh apa, dewan pers tadi itu, nah ini sebenarnya yang eh, eh, dalam apa case nya itu ya eh, di, tidak semuanya meneruskan norma hukum yang ada di atasnya itu, nah ini yang saya pikir eh, tentu nanti <tuh> perlu ada revisi lah dari surat edaran itu begitu yang ditanyakan oleh rekan dewan pers tadi, jadi <tuh> saya pikir ya saya mohon izin kepada Prof Maria mungkin komunitas uh, perundang-undangan inilah nanti kiranya yang bisa <tuh> memberikan apa ya jalan tengah begitu mungkin ya uh, saya pikir ini penting diberdayakan mungkin nanti buat apa, rekomendasi Mbak ya dan uh, prof yang lain-lain <tuh> kiranya ini menjadi hangah lah begitu ya nah sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat tadi, nah ini saya pikir perlu di apa namanya uh, ditelaah itu dianalisis ya karena dari ya, sebagaimana kata Mbak Fit tadi ya tentu kan nggak nggak sama begitu kan ada yang diuntungkan dan mungkin bahkan ada yang sebaliknya jadi tentu yang ideal itulah mungkin yang menjadi uh, standar begitu ya atau pedoman atau guidance kiranya paling tidak gitu minimal ya aspirasinya uh. tidak boleh terlalu apa namanya ya ke kanan atau ke kiri begitu. Saya pikir ini yang eh, nanti eh, bisa dipikirkan. Saya mohon izin kepada Pak Maria dan teman-teman yang lain. Ya. Jadi kalau mengenai pertanyaan eh, rekan Dewan Pers tadi, saya pikir itu ada hal yang eh, apa namanya penting untuk direvisi ada ya, dalam eh, substansi surat edaran yang dimaksud tadi. Nah, sehingga eh, hal tersebutlah yang kiranya perlu dibahas nanti karena ini rekan-rekan juga yang di Medan Sumatera Utara ada juga sedang mengajukan apa ini R RAPBD ya apa peran Perda mengenai belanja iklan kalau saya tidak keliru itu itu mungkin nanti yang uh, apa uh, bisa dikerjakan nanti saya pikir demikian mas terima kasih terima kasih uh, Pak Mirza uh, Pak Dodo uh, alamin Puji syukur pada Tuhan uh, Kita berpikir ini sudah cukup waktunya ya Pak Karena memang sudah lewat uh, Kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Untuk Ibu Profesor Maria Farida Bapak Profesor Fadli Bapak Dr. Aan Eko Widiarto Pak Dr. Fitriani Ahlam Syarif Mas Rudi PhD Abang Mirza, Dr. Mirza, dan Mas Dr. Radian Salman, Uh, mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kesehatan diberikan umur yang berkah yeah. dan semangat terus untuk mengawal uh, apa namanya sistem hukum kita ini menjadi jauh lebih baik dan barangkali agenda untuk mengubah atau bahkan mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini semakin mengemuka tentu saja dengan uh, perubahan atau pengertian yang jauh lebih baik karena tadi uh, dimulai dari Mas Dodo saya kembalikan lagi kepada <laughs> Mas Dodo silahkan Mas. Ya, makasih Mas Dahlan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, uh, tentunya ini agenda yang tidak... Cukup berhenti pada webinar kali ini saja. Ada agenda besar lagi yang ingin kita wujudkan sama-sama. Nah, apa agenda besarnya ini yang akan menyampaikan langsung ketuanya, senior kita? Senior saya sih bukan seniornya Pak An, tapi senior saya Mbak Fitri. Silakan, Mbak Fitri, Bang Fadli, bukan izin Ibu, ya, izin Prof. Mbak. Maria, izin Mas Fadli, Mas Prof, dan teman-teman uh, narasumber hari ini uh, seperti sebuah ngumpul-ngumpul gitu, ngumpul-ngumpul ngasih manfaat. Sebenarnya ide kami adalah kami pengen rame-rame untuk memberikan kontribusi kepada negeri ini. Dan mungkin nggak cuman kami saja yang jadi narasumber di sini yang sebenarnya bisa memberikan manfaat kepada negeri ini. Tadi saya juga lihat bahwa di apa di di di, uh, di peserta banyak sekali sebenarnya pejabat-pejabat yang memang mempunyai kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan kemudian bapak ibu yang sudah pernah punya pengalaman dan juga teman-teman dosen banyak sekali dokter-dokter dan ada profesor juga yang bergabung kami sebenarnya berus uh, akan melaksanakan sebuah tindak lanjut dari webinar ini jadi tidak berhenti pada pembicaraan di webinar yang cuma waktunya terbatas jadi pertanyaannya banyak sekali sebenarnya kalau dibahas ya nggak sampai maghrib juga nggak akan selesai gitu kan dan dosen sekali diajak kasih ngomong satu jam setengah juga biasa gitu begitu dikasih 10 menit ya sebenarnya eh, tanggung jawab apa eh, tugas beratnya moderator dan untuk itu di setelah eh, acara ini mencoba akan membuka kesempatan kepada bapak ibu untuk kita sama-sama membuat monograf tulisan bersama kira-kira apa sih ide teman-teman yang akan disampaikan kepada uh, pembuat kebijakan khususnya untuk evaluasi uh, refleksi dari Undang-undang 12 tahun 2011. Nanti kami akan send uh, email atau kami akan blast uh, proposal uh, penawaran surat surat uh, diajakan untuk menulis bersama tentang topik uh, refleksi atas Undang-undang 12 2011 yang telah oleh Undang -Undang undang 15 2019. Kalau tadi Bang Mirza juga sempat meng cetuskan ide adanya komunitas perundang-undangan, mudah-mudahan dengan sel beberapa teman-teman dosen-dosen perundang-undangan berkumpul, apalagi ada BIM dari prof, nanti juga kita akan, uh, mungkin akan minta profesor-profesor uh, lain perundang-undangan untuk tetap mendampingi kami yang muda untuk membangun negeri ini, dan tentunya saya juga akan, uh, berharap kita punya kolaborasi dengan teman-teman kementerian, teman-teman sekretariat kabinet, sekretariat negara, atau teman-teman pemerintah daerah. Tapi dimulai dari kumpul-kumpul bareng ini di webinar dan kemudian mungkin tindak lanjut yang lebih uh, lebih, lebih 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 uh, ini adalah kita akan menulis bersama bersama narasumber nanti kita akan kirimkan paparan narasumber ke email Bapak Ibu peserta berikut surat uh, tawaran kami untuk sama-sama menulis ide-ide refleksi atas Undang-Undang Kira-kira -undang itu yang mungkin bisa disampaikan atas nama teman-teman narasumber di sini, dan ibu mungkin kami juga ingin mendapatkan eh, asupan dari teman-teman peserta di sini. Kira-kira itu Mas Widodo, saya kembali kepada Mas Widodo. Oke, terima kasih, Mbak Fitri. Terakhir, kita beri tepuk tangan untuk kita semua pada forum hari ini. Luar biasa, uh, alhamdulillah. Sudah selesai semua panelnya maka untuk penutupan kembali ke Mbak Iva Mbak Iva di mana Mbak Iva? ini di sini Bapak. Oh ya oke okay. oke okay, Mbak Iva dari saya dan dari Mas Dahlan selaku moderator sudah cukup semuanya jam juga sudah menunjukkan jam 12.15, maka acara sepenuhnya kita kembalikan kepada Mbak Iva. Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodo, Pak Dahlan yang telah memandu jalannya uh, diskusi panel ini. Terima kasih juga kepada para pembicara, Prof Maria, Prof Adli, uh, Pak Aan, Bu Fitri, Pak Rudi, Pak, Pak Mirza, dan juga Pak Radian untuk ilmunya yang sangat luar biasa memberikan um, pencerahan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini. Antusiasmenya juga sangat luar biasa dari tadi kolom chat tidak berhenti tidak tidak henti-hentinya gitu ada masuk pertanyaan dan juga Uh, topik untuk didiskusikan ulang, begitu ya. Uh, akan tetapi, karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf sekali, Bapak Ibu. Uh, dan sebelum acara ini diakhiri, Bapak Ibu, kita akan sama-sama melangsungkan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi, Bapak Ibu, silahkan uh, mempersiapkan diri. Bapak Ibu, silahkan dinyalakan kameranya, boleh rapi-rapi sedikit terlebih dahulu. Disiapkan senyum terbaiknya dulu. Dan uh, sembari menanti kesiapan bapak ibu untuk uh, sesi foto bersama ini, kami menginformasikan bahwa acara ini disiarkan ulang di uh, YouTube di kanal YouTube ICLD ya, bapak ibu silakan dicari Indonesian Center for Legislative Drafting. Nanti di situ langsung ada siaran ulang live streaming dari. Webinar kita pada kesempatan yang baik ini. Jadi Bapak Ibu jangan eh, jangan khawatir tertinggal begitu ya. Baik eh, sudah siap untuk eh, berfoto bersama Bapak Ibu silahkan arahkan matanya ke kamera silahkan diberikan senyum terbaiknya. Agak lama ini karena ada 400 partisipan yang harus eh, difoto begitu ya. Baik kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Silahkan dibantu tim dari ICLD. Baik satu dua tiga ilakan berlanjut ke slide selanjutnya. Dimulai lagi 1, 2, 3. Boleh dilanjutkan lagi ke slide berikutnya 1, 2, 3. Bapak ibu, ditahan dulu senyumnya. Ya, berlanjut lagi ke slide selanjutnya 1, 2, 3. Baik, dilanjutkan lagi ke slide berikutnya 1, 2, 3. boleh dilanjutkan lagi satu dua tiga bapak ibu silahkan dipertahankan senyumnya mohon malum bapak ibu karena yang berpartisipasi sangat amat banyak ini ya luar biasa sekali boleh dilanjutkan hmm. lagi foto bersama satu dua tiga Diberikan senyum terbaiknya satu dua tiga baik dari tim icld apakah masih itu waktu untuk sesi foto bersama ini boleh masih nampaknya ya, boleh satu dua tiga lagi satu dua tiga ya. Bagaimana dari tim ICLD? Apakah masih ada slide yang belum terfoto? Cukup, baik. Oh ya, oke. Okay. Baik, terima kasih bapak ibu semua sudah diabadikan dan. Uh, sekali lagi, kami mohon Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang telah dicantumkan dari tim ICLD uh, di dalam kolom chat Bapak Ibu sekalian. Nanti di sana, Bapak Ibu akan dikirimkan uh, materi dari para pembicara dan juga sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh uh, Ibu Fitri. Nanti, proposal terkait uh, monograf yang akan uh, dilakukan ditulis bersama-sama dengan Bapak Ibu dan juga narasumber. Uh, itu akan dikirimkan melalui uh, email yang telah Bapak Ibu cantumkan semuanya Di dalam uh, link uh, daftar hadir begitu ya Bapak Ibu uh, Dan baik, uh, waktu sudah menunjukkan pukul 12 uh, lewat belas waktu Indonesia Barat uh, Dan uh, tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya Yang telah berpartisipasi, antusiasmenya sangat amat luar biasa semangat dari Bapak-Ibu semuanya, walaupun weekend, tapi semuanya uh, menyempatkan hadir untuk berkumpul di sini. Semoga kumpul-kumpul uh, kita ini dapat mengarah kepada sesuatu yang lebih baik lagi, khususnya dalam uh, implementasi, evaluasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan, uh, pembentukan peraturan perundang-undangan. Uh, dan tentunya atas nama ICALB kami ingin mengucapkan permohonan kami yang setinggi-tingginya atas ketidaksempurnaan kami dalam penyelenggaran acara ini dan tentunya saya Iva Askias selaku pembawa acara pamit undur diri uh, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu selamat melanjutkan aktivitas kembali untuk Bapak Ibu semuanya semoga Bapak Ibu semuanya uh, terjaga dalam keadaan sehat semuanya ya Bapak Ibu baik uh, terima kasih selamat siang uh, wassalamualaikum warahmatullahi